Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di tengah malam ni beramai-ramai di kampung pada tebu ni kepada junjung besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, isteri Nabi, anak dan cucu cicit Nabi. Juga selawat dan salam kita di malam ni beramai-ramai kepada para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kepada kita semua ambo demo, kita dapat jumpa di malam ni. Inilah titik pertemuan kita di malam ni, boleh dikatakan malam yang beruntung, malam yang bertuah bagi ahli adik kakak di kampung Padai Tebu ni. Kau nyesel ya ambo mari tadi duk tengok tebu tak ada seputuh bu. Ambo duk tengoknya tebu jagung. Ah, jadi nama kampung dengan keadaan tak serupa. Ambo boleh ita kiri kanan tak ada tebu. Sepohong pun tak ada. Adanya jagung. Ah, dah. Jadi malam ni alhamdulillah, kita tengok luar biasa lah malam ni kita tengoknya. Tak suka-suka kata adik kakak kita sini, imej dia teguh dan kuat. Bermolek Tuhan pun izin kepada puak kita semua pada malam ni. Amba boleh nyatok sini, boleh duduk sini. Nah, bersama-sama dengan kaum ibu dan kaum bapak. Kita tengok malam ni luar biasa kaum ibu kita lipah. Jadi tak cukup khusi malam ni. Khusi yang ada ni tak cukup. Tapi so, amu mintanya jangan duk riba. Kerana bimbang kita lepas bah ni makan ubi kayu takutnya terketuk. Ah, dah. Sebab tu kita tengok kaum ibu, Allahu Akbar, ramai weh. Tapi kaum bapak ni, ah, tak tahulah, tak ada ke, tak masuk ke, tak tahu. Ah, sikit dah. Ah, nak tengok dengan kaum ibu, Allahu Akbar. Tiga bergeye kaum ibu, segeye kaum bapak. Tapi memang dah Nabi dia royak gitu dah. Ini adalah alamat kiamat. Yang mana Nabi dia cerita, akhir zaman lagi akan datang. Orang perempuan lah paling banyak sekali. Ni tengok tak banyak mana lagi ni. Nabi deroyak di saat-saat kiamat. Dekat-dekat nak kiamat esok, Nabi kata 50 orang, orang tino, sore, orang jatek. Hani nak royak kata, tu dekat-dekat nak kiamat esok. Kalau jatek tak ada. Boleh jadi mati. Nah, ah, tak ada orang jatuh. Nabi kata hampir-hampir nak kiamat 50 orang-orang wanita, seorang lelaki. Ha, hari ni pun kita tengok ke arah tu dah. Dua hadap kau tu dah tengok. Sikit, 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 sikit. Allahu Akbar. Ha, sebab tu duduk keluar ni, kaum bapak ni masuk sini. Ah, masuk cari tika duduk ke tepi ni banyak lagi dekat speaker kita ni. Dua duk caca macam tu pagar tu luar tu. Masuk kau ni. Jangan duk keluar. Kita niat dah mari nak belajar, nak ngaji, nak dengar ni. Jangan duk main kau bucu-bucu pagar ni. Duk legelak ni. Ah, tukang orang nak curi. Masuk dekat. Jadi alhamdulillah, kita ni tak banyak hari dah. Nah, buat adik-adik wairung kita nak apa panggil adik-adik wairung kita duk mereh dah butuh.
Duk pulah mutu terdak injing dia sedak dak injuh dia bulak dak. Kerana dia nak menyambut kaudau. Ah, dah. Kita kaum ibu ke bapa ni kita menyambut kaidau. Bagi esok. Ah, kaidau dah. Bukan kaudau kita. Kita ingat bahawasanya agama Islam ni dia tak ada kaudau. Nah, ingat adik-adik pemuda-pemudi kita, Islam kita tak ada kaudau weh. Ha, jangan kita duk gelewak dengan kaudau hak bukan Islam kita. Nah, ha, bukan Islam kita dia gaduh dengan kaudau nak menyambut tahun baru. Nah, nak menyambut tahun baru, maka sambutan dia tu apa ni dengan macam-macam maksiat. Ha, macam-macam maksiat. Maka kita dah hari ni kita menjauhlah anak cucu kita dengan kaudau, nama kaudau tu. Ha, baik kita kaidau. Pada kaudau tu baik kaidau. Ha, sebab itulah kita dah hari ni kita selalu kena kena amal akhirat ataupun amal soleh. Jadi sebelum kamu nak cerita sikit sebanyak malam ini, iaitu bekalai akhirat esok, bekalai yang kita nak bawa pergi kepada alam barzakh dan seteruh pergi sampai ke syurga Allah Ta'ala lagi ke datang. Terlebih dulu hamba terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya iaitu Tok Imeh kita, Tok Khatib, Tok Bila dan kanak-kanakan semua. Nah, IJK masjid semua. Ha, tu terima kasih. Hamba terima kasih banyak-banyak. Yang mana sudi jemput hamba pada malam ni. Ha, boleh kita silaturrahim. Hubung kenalan kita sesama saudara-saudari kita. Juga sebagai tuan rumah juga, iaitu Tok Kemeni kita, yang mana dia cerita kata tak ada banyak hari dah dia ni. Malam ni malam penyudah dia, ya rakyat terima kasih. Dan juga minta maaf di atas kesilapan dia sikit sebanyak selama dia jadi Kemeni. Juga sebagai terima kasih juga ambo ni selaku tuan rumah juga, iaitu oboto kita. Nah, oboto kita pun dimakian juga. Dan terima kasih juga kepada mudi kita dan guru-guru tadika kita semua yang mendidikkan anak kita. Ah, di peringkat tadika kita, aku terima kasih banyak-banyak. Dan akhir sekali aku terima kasih hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang hadir di malam ini, sama-sama kita hayati di dalam tazkirah kita, di dalam kuliah kita, di dalam ceramah kita, untuk kita dengar, untuk kita tahu apa bekalan yang paling penting sekali yang kita nak bawa selepas pada kita pejam mata lagi akan datang. Kerana bila sebut kata bekalan ni, perkara yang penting ibu-ibu ayah-ayah. Bukan akhirat saja amalan yang penting. Dunia pun dia nak juga bekalan. Bekalan satu perkara yang mesti. Satu perkara yang saya kata campin. Geno-geno kena usaha. Kalau hidup tak ada bekalan, bukan akhirat saja susah, dunia pun susah. Kita nak pergi ke Bangkok, kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita kena pergi ke Mekah, kita nak pergi ke mana-mana saja dalam dunia ni perlu kepada bekalan. Orang tak ada bekalan, dia tak boleh nak pergi, tak boleh nak gerak. Kerana hidup kita ni perlu kepada perkara-perkara yang menghidupkan kita. Ah, tu. Perlu kesenangan kita dalam perjalanan kita.
Itu dikatakan bekalan yang kita perlu. Baik dunia juga akhirat. Lebih-lebih lagi yang kita nak pergi kepada alam akhirat. Kerana alam akhirat ni nak yang kata kita pergi tak klik. Dunia pergi mana pun dia klik. Dunia dia pergi ada kesudahan. Ada tempat sub. Orang pergi bakok, dia pergi siapa sekat bakok dia. Orang pergi ke Mekos, siapa sekat Mekos dia. Lepas pada tu dia klik. Cuba tengok orang pergi ke Mekah 2-3 butir beg. Nah, dia buat haji bawa beg besar. Ada belakang petai jeruk. Ikan kering. Lada rocoh. Siapa beli terpecik berbawa. Dia gamakkan Mekah ni gelap. Ada juga lagu tu. Haa, tu nak ayak tu. Nah. Nak ayat terbimbingnya bekalan supaya nak usni di tengah jalan. Tu persiapan orang nak bersapi, orang nak berjalan. Gi ke Mekah satu beg besar. Gi nak kelik pula. Tengok bawa beg sebesar-besar nak bawa bekalan lagi. Duit pitih tak kena kecek dah. Nah, belanja duit pitih kita, belanja air kita. Banyak berapa puluh ribu. Beratus ribu kita bawa dalam poket kita. Bimel takut kita mumah di tengah jalan tak boleh makan. Bimel takut tengah jalan saat ini tu kita arah caping kapo susah. Itu nak ayat terbekal. Eh? Tapi alam akhirat ni yang paling-paling berhajat sekali kepada amalan-amalan. Kerana amalan di akhirat esok ni, kita gi tak kelik dah. Gi paling belakang hari kita nyawa duduk di halkum hari tu, kita bye-bye dah dengan anak cucu kita. Kalau tu lelaki mati, tu lelaki meninggal, maka tu lelaki suami saat ni tu bye-bye dengan isteri dia dan anak-anak dia. Kalaulah isteri itu meninggal, isteri mati, maka isteri pun bye-bye dengan suami dia, tu lelaki dia. Dan anak-anak kesayangi dia. Hari nak ayat tu perpisahan kita. Perpisahan kita di akhir-akhir sekali. Hari nyawa kita hambuh. Napas kali terakhir, maka di hari itu dah panggil, hari amla ciwit kerang sutai dah. Tak ada dah. Kalau tu lelaki mati, tu lelaki pun, memu maaf lah ke aku. Aku nak pergi dah, memu. Maaf lah selama kita duduk dua ni. Berapa kali kita baloh dua ni, maaf lah. Mu jangan duduk kira lah aku ni. Haa, tu nak ayat seolah-olah. Winjan kita, roh kita saling tu, selamat tinggal. Tu amla ciwit apa panggil. Minta maaf di atas kesilapan yang duduk selama kening laki bini. Pak kita duduk laki bini pehel-pehel lah. Ya ada laki bini nak yang terbaik-baik pun. Kadang-kadangnya tapa juga sekali dua. Nah, tu laki pun yang ada juga. Yang tenang bini ke. Ha, bini pun ada juga. Telatuh-telatuhnya kata ke tu laki. Nah, nyusilak adalah. Ha, maka hari kita mati ni hari amlad. Hari minta maaf. Kalau kita boleh dengar pada hari yang kita berpisah saning tu. Kalau kita boleh dengar suara winjan kita. Suara roh si mati saning tu macam-macam dia merayu kepada Allah Ta'ala. Dia merayu kepada si kekasih dia yang dia akan tinggal saat itu. Kalau kita boleh dengar, Allah teriak habis menangis orang setiap kapung. Kerana dia ingat kata dia nak pergi tak kelik dah. Dia gini dia pergi tak kelik dah. Kalau kita boleh dengar, kalau kita boleh dengar winjan saat itu kecek pada hari mati.
Allah teriak habis orang seti kapu. Hatu nak ayat kata dahsyat. Dahsyat dan asyik sekali. Sebagai perpisahan kali terakhir di antara suami isteri. Dua-dua tu supaya. Karena gi tak klik dah. Lepas tu nak jumpa bila pula tak tahu dah. Tak tahu nak jumpa dah. Kerana Tuhan deroyak dalam Quran pun. Bila bakit di padang masa esok. Tak ada nak tanya-menanya. Tak ada nak berkecek dah. Dahlah hak mati ni kambuh masing-masing dah kubur ni. Amo lubeh hak amo. Demo lubeh hak demo. Bini amo lubeh bini amo. Masing-masing kambuh. Tak boleh nak tupai pergi mari. Tak boleh nak luik pergi mari. Apatah lagi hak Tuhan deroyak bila bakit di padang masa esok. Faiza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum. Tuhan deroyak apabila ditiup sangkala kali yang terakhir. Manusia akan bakit daripada kubur berjalan di padang masa. Tuhan kata fala ansaba bainahum. Tak ada guna dah waris waroh ramah. Orang waris ramah tak pakar. Tak ada nak dah. Nak guna tak leh dah. Haa, tu nak ayat kata. Nak guna tak boleh dah. Tuhan kata fala ansaba bainahum. Tak ada guna dah titih baris ramah pun. Kalau dunia lah ni, siapa dia waris banyak, Allah lama satu. Turun nayuk, boleh nayuk. Turun tuk menik, boleh tuk menik. Turun tuk imik, boleh tuk imik. Ikut nak pilih, gapo boleh dia kerana dia waris ramah. Tapi Tuhan kata akhirat esok tak terpakar dah waris ramah. Hari tu hari raya sendiri nak raya di akhirat esok. Sebab tu hidup tak super sining dah. Hari ni kita hidup, hari ni super sining. Kita duduk sini pun super dengan orang Nara. Semacam dengan orang duduk Kelantan. Semacam dengan orang duduk di Vietnam. Semacam dengan orang duduk di Indonesia. Semacam dengan orang duduk di Mekah. Kerana dunia sama je. Hanya lain-lain je. Orang Arab dia makan roti. Nah, dia makan roti sebagai makan ni mengenyir dia. Kita sini makan nasi. Kita menanak beras. Kita menanak beras. Ah tu makan ni mengenyir kita. Tu je. Tapi bahasa hidup supaya. Ah tu nak ya. Boleh tupai menupai di kita. Tapi di akhirat esok tak semacam di hari ini. Akhirat esok tak semacam di hari ini. Haa, kita hidup esok nung Tuhan kata, kita ramah. Bakit di kubur ni habis-habis ramah. No, ya tak ada dah. Ramah bakit. Semua bakit belakang hidup semula belakang. Tapi Tuhan kata, fala angsa babainahum. Tak ada guna dah, tak boleh nak, tak terpakar dah waris-waris ramah. Apa maksudnya bawa diri masing-masing mung-mung aku-aku. Bining cara bining, tuk laki cara tuk laki. Anak cara anak, cucu cara cucu. Ni keadaan kita lagi kata, ingat molek, dedapai kita ni. Amal royak ni bukan bahari ni. Benar sungguh, tunggulah hari. Tunggulah hari kenyataan benda ni ni. Ambo akan duduk sana, semua duduk sana belakang. Tak ada seorang hebat duduk di dunia ni. Mati habis. Tu, tu hari raya siap dah. Bila tak boleh nak guna gapa waris-waris dah. Tuhan kata, wala yatasa'alun. Dan tak ada nak tanya, menanya. Hani Tuhan kata. Fa'idha nufiqa fissuri fala ansaba bainahum.
Yauma idzin wala yatasaalun. Bila ditiup sangkala yang ketiga berlakunya kiamat, manusia akan bangkit daripada kubur nak jalan mahsyar di pada masa esok. Fala yatas fala ansa babainahum yauma idzin. Tidak ada guna dah titih baris pada hari itu. Tu yauma idzin, pada hari itu. Hari kiamat itulah. Wala yatasaalun, dan tak ada nak tanya menanyo. Tu wala yatasaalun, tak ada nak tanya menanyo. Jadi ambo nak kecek, nak sorak, nak jemuk kira tak leh dah. Bila kita bangkit daripada kubur, tu imi cara dia, bining dia cara dia, tu kotik cara dia, tu bila cara dia, tu imi tu kemene cara dia, nayuk cara dia, rong cara dia, semua cara dia berlaku. Tak ada duk sorak dah. Tak ada timi kata, mana bining ku? Hei, nyari gaduh lah. Nanti lo kita ni puak pada tebu ni, kau. Hei, duk mana? Bini tu imi duk mana? Tak ada. Tidak. Tak ada nak tanya-menanya dah. Tak ada nak cari dah. Bakit nyok-nyok-nyok tu kau pakai nyok-nyok-nyok jalan dah. Tak tahu ke mana, takut kita takut. Telanye belakang. Tak ada orang pakai kain sore bu. Tu menik pun telanye tu imi sama telah dah. Tu no ya. Tanya lah kau ambo telanya, demo telanya. Tanya lah kau semua malam telanya lah kau. Tak ada kaisah pun. Telanya lah kau. Patak malu ke babak? Lah nak malu kau mana lagi dah. Dia telanya lah kau ke tak apa lah. Ada bosan telanya setengah dak setengah. Dia malu semua. Malam je cuba celah telanya lah kau. Ambo pun telanya kau dah tani. Nah, dia kata, ah. Apa pun, ah. Nak kata ke biar lagi, bukan telanya mereka. Haa, sebab masalah dia patah dah. Tak ada. Nak malu siapa musuh aku juga. Mung bakal seluar dalai aku, seluar dalai juga. Haa, tu nak rakyat kata, akhirat esok tak ada malu dah. Lebih-lebih lagi, hari tu hari ketakutan kita. Tak penuh kita rasa lagi takut, sebab tu dah, ya Allahu Akbar. Ni haru-haru di mahsyar esok. Haru-haru di hari kiamat esok ni keadaan lagu ni. Maka di hari itulah kita perlu kepada bekalan. Bekalan ni ke Allahu Akbar. Nak masuk ke alam kubur ni kita ni bekalan dah. Bekalan dah kita nak masuk ke alam kubur ni ke. Allah nak ayat tu takut tu habis takut dah. Sebab tu nak ayat kata Nabi dia royak dalam hadis dia. Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi kata man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nabi kata lah hadis khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa dia orang yang molek? Nabi kata orang yang molek ke? Man tala umruhu. Siapa-siapa yang tuhewi umur panjang ke dia? Tuhewi umur panjang. Ni Nabi kata orang yang molek. Lepas tu, biar umur panjang dah. Wahasuna amaluh. Bila dia umur panjang dah, comi amalah dia. Ha ni tu orang hak molek. Orang hak molek, orang hak Tuhan wi umur panjang, bila dia umur panjang, dia guna umur hak panjang dia tua amal ibadat wi banyak. Tu Nabi kata semua molek orang. Kalau Tuhan wi umur panjang juga, tapi buat maksiat dalam umur panjang, hak tu tak jadi. Dia tu ke Allah, Tuhan wi lambat nak mati. Lepas tu, serati ku tak boleh pakai lagi curi dia. Haa, itu tak jadi gitu. Tidak.
Orang hok comi Nabi kata, orang hok tu hawi umur panjang dengan sebab umur panjang itulah amal dia comi. Dia mau kata Datuk ni dah tak pandai dengan tua. Kau tua, kau rajin sejik. Ha, tu baru comel. Tu Nabi royak. Ha, kita pun dimakia juga. Kita tengok orang molek ni, orang yang rajin berjasa dengan agama. Ha, ni bekalai kita nak gesok. Ni bekalai kita nak gesok. Sebab tu hari ni kita nak tengok dah. Nak sedia dah bekalai-bekalai yang kita nak bawa pergi akhirat esok. Jangan berasa tak hari. Jangan berasa tak hari kita nak pergi akhirat esok. Lebih-lebih lagi gapo nama yang kita nak. Nak wisni di alam alam barzakh. Ni moci-moci nak ayat tu. Kita nak pergi ni di dalam kubur yang mula-mula. Ya kita ada tempat, ada empat perkara. Ada empat tempat yang kita kena rasa, kena gi, kena duduk. Satu hodok tunggu kita dekat sekali ke apa? Alam barzakh. Kita panggil kata alam kubur. Alam kubur ni yang kena melalui mati. Kalau tak mati, tak boleh duduklah kubur. Cuba pergi kamu sekarang hidup ni. Haa, gelepas. Oh, kokain, tak duduk lah. Dia mati, dia mau pergi kambuh situ. Dia mau pergi kambuh situ. Maka kita kena duduk situ lah. Tika tu kita tak hidup dengan badan kita, kita hidup dengan winjan. Tidak. Kita hidup dengan roh. Roh kita tak mati. Hak mati-mati ni badan kita. Hak mati ni badan. Bila ruh kita cerah dengan badan, badan mati kerakung supaya batal pisah dah. Tapi ruh kita hidup. Ruh kita ni hidup. Tu ruh kita ni hidup. Maka kita hidup di alam barzakh. Tuhan bertanya ruh kita. Mengeluak gapo dah dunia dulu. Mengeluak gapo gatik dah dunia dulu. Mencuri kedok. Mengeluak amal ibadat kedok. Mugi masjid gedak. Tanya. Dia tanya kita. Banyak. Lepas tu dia royak belakang kita. Kita buat gapa katik tak dunia ni. Hani noyak bila kita pergi. So, tepat. Sudah duduk di kubur, siap belakang dah. Kita akan bakit duduk di padang masa. Dua. Duduk di padang masa. Ni hak kita nak pergi ni. Hari ini sama-sama tak ada mati lagi. Amor tak mati, dia pun tak mati lagi. Tak ada beralih lagi. Satu hari akan beralih situlah. Amor kau demo situlah. Dia akan panggil kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cera tu dulu kubur dah tuwe. Tuwe dulu kubur dah. Dia akan kata lagu tu. Dia akan kata lagu tu. Mana kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita dah meninggal dunia dah. Tu. Bila sudah dia ada kubur, bakit kita duduk di pada masa esok. Di pada masa ni ke Allahu Akbar dan kita bakit esok. Panah ni ke weh nak berjalan tu kok. Terkena di pada masa esok, panah moci-moci weh. Panah yang kita tak pernah rasa lagi panah. Kalau royak hari ni demo, tak tergambar, tak berasa di hari ni. Panah daripada masa Allahu Akbar. Panah sungguh. Kita panah biar kemarah tu habis terik dah. Beli kipas angin yang besar tu. Allah nyo pasal yang lama tiga tu kau, weh, pasal nak terbang tua-tua. Allah. Oh, kain-kain baju-baju selok beli. Nak wisjuk. Nah, kalau tak ada kipas angin, Allah, setagi masuk dapur, bu. Jiru 45 batik. Sedak duk. Nggak tidur jauh-jauh, tu laki dia duk, bini duk sini. Tak boleh masuk dekat tu marah. Allah, seorang memang panah. Tidak, panah. Ni panah dunia, yuk.
Oh, akhirat esok la ilaha illallah panah. Tak ada gamuk-gamuk panah. Hani pada masa. Pada masa. Nak bekalai juga. Gapo untuk nak seni di pada masa. Lekubur cara dia di pada masa cara dia. Sudah duduk di pada masa dah sebagai nak kata Syekh Abdul Rahim. Dia kata 40 tahun duduk ladung saja-saja di pada masa. 40 tahun duduk ladung saja-saja. Hidup jalan lagi tak kena kecek dah jauh. Gi apa tu duduk cari Nabi kita. Nak pergi cari, pergi duduk cari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad duduk mana lah aku nak minta tolong ni. Aku ni susah ni, Nabi Muhammad duduk mana. Dia pun duduk tunggu kita siapa. Dia pun rindu juga kita nak jumpa dengan umat dia. Bila jumpa duduk ladung ni pada masa 40 tahun. Sehingga Nabi kita minta Tuhan. Sujud di pada masa. Sehingga Tuhan kata, ya Muhammad. Akaklah kepalamu. Mengoyaklah apa yang nak. Nabi kata, ya Allah, aku tak akak-akak kepala aku. Selama mana mu tak terima apa permintaan aku. Aku nak minta lah umat-umatku, hamba-hamba mungkin ada di pada masa ni. Tak tahan nak duduk, dah panah. Kemana pula demo ni nak pergi, mu minta lah ya Allah. Situlah Tuhan kata, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hei, orang-orang kafir mu asing dah dengan orang-orang Islam. Baru terbecek habis licik. Baru hodok rata-rata tu akan becek, becek, becek. Jadi puak Islam sepuak, puak kafir sepuak. Tu daripada masa esok. Nak pergi mana tu? Nak pergi di tempat yang ketiga. Orang kafir tu hero yang kata nak pergi mana? Pergi dalam neraka. Gi ke pintu neraka. Kita-kita. Kita di gimana? Kita gi ke titi-titi nak lakah gi ke syurga. Ha, titi-titi nak lakah gi ke syurga. Hati nak yang kata kita ni. Tu Tuhan nak cerita lah kerak lakah tu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Berjalan kaki lah orang kafir hadap ke pintu neraka jahanam. Zumara berpuak-puak. Jama'atan, jama'atan, jama'atan. Yak berderu hadap ke pintu neraka. Ni orang kafir. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Bawa siapa ke pintu neraka? Malaikat ada jaga neraka dia buka pintu gerain. Buka pintu. Waqala lahum khazanatuha. Maka belum demo tu nak terjung, penjaga neraka tu tanya dulu. Hei orang kafir. Munduk dah dunia lu tak ada orang dah royak ke kemung kata adum hari macam ni ni. Kau munduk tak ada dunia dulu tak ada orang dah royak ke. Boleh mung ni jalan nyonyok mari nak masuk neraka lalu eh. Kau tak ada ni orang tak royak ke kamu kata ada macam ni. Yo kata ada. Qalu bala qad ja'ana nazib. Yo ada orang dia royak tapi aku tak percaya. Hani orang kafir mengaku di akhirat esok. Kita hadap ke syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita pakat jalan kaki hadap ke titi sirat nak jalan nak pergi masuk syurga. Zumara berpuak-puak juga. Ramah berderu-deru. Tapi kita kena timai amalan dulu. Ha, nak pergi situ kena timai amalan dulu. Nak pergi masuk syurga lalu tak leh. Kita kena timai. Ha, tempat timai tu yang ketiga. Kita duduk tempat timai tu yang ketiga. Apa ni kita duduk di mahkamah Rabbul Jalil. Kita duduk di sana Allah Ta'ala kerang sutai.
kita nak clear gapoh duk sakuk di dunia ni. Apa yang sakuk hari ni? Kita nak masuk mahkamah, kita nak masuk sal, tempat nak berguwe, nak bayar, nak cucu menyucu, nak tambah menambah apa yang kita lekat di dunia. Kita hari ni lekat ke apa tu? Ada lekat macam-macam. Dia ni curi walanah dia ni. Dia ni hipik setara dia tu. Dia ni curi sekerak dia tu. Dia tu curi peta dia tu. Dia tu curi deria dia tu. Ada sakuk sini. Maka dik ni dah tempat selesai. Situ. Ha, situ Tuhan raya kena. Nabi raya kena. Laisa bainahu wa bainahu terjumanun. Tidak ada di antara kita dengan Tuhan, tak ada orang tengah. Tak ada orang tengah. Kita hari ini kalau dunia, kita masuk di sehaking. Kita masuk di mana? Ada tanai kita. Tanai kuam kita ada, yang bela kita. Tu orang tengah. Dialah bela kita. Di antara Tok Qadi, di antara hakim dengan kita, dia orang tengah. Dia bela kita, yoyak perak, perak, perak. Tapi akhirat esok tak ada. Kita langsung dengan Allah Ta'ala. Kita direct dengan Tuhan. Kita duiterung dengan Allah dah. Nabi kata, illa sayukallimuhu rabbuh. Malaikat orang ni, Tuhan akan tanya dia di akhirat esok. Tanya. Mau ambil apa, apa dia tu. Mau ipik apa setara dia tu. Kita kena jawab. Tuhan tanya satu persatu ayat tu. Tu. Kalau kita ni ambil, kena bayar. Melekat kata bayar pakcik kepada dia tu. Kerana pakcik ambil tanah dia dulu di padang tebu. Tak ada banyak. Dua depa je. Ada bubuk setara. Tuhan tu kata hak dia, hak kita kata hak kita. Ha, kita ambil tak nyata. Teh tanah orang. Ha, bayar dia ni. Bayar dengan apa? Bayar dengan pahala. Bayar dengan pahala, pahala. Pahala tak ada dah. Oh, pahala tak ada dah. Pahala ambil mana kak? Oh, pahala ambil mana? Apa tengok hari ni? Nampak gini ya? Ni piah putih ni. Malah hak lah hai. Tidak. Mana mau tengok malah hai? Sudah semaya, akik punggung pergi selalu dah. Tu Ime dia wirik berapa orang yang wirik dengan Tu Ime sampai habis. Baca doa dengan Tu Ime. Kau amin, amin di belakang. Golik gak bang congok-congok pakai selipar klik. Pakai selipar klik noyak tu. Kita malah tak malah. Pada klik dah nak kecek dah tak mengatik dah. Tu noyak tu. Ni kita malah. Kalau boleh poso tu hingga sikit. Nyo kelebek-kelebek juga kerok eh. Nah, nyo buka-buka juga. Pah ni gak katuk. Tak ada jalan dah lah. Nah, poso ni pulak lah. Poso ni pulak kalau buka. Kalau kerok eh tak ada anak-anak. Kalau tak ada anak-anak kan tak. Ha, ni nak ayak tu kita malah tak malah. Pah kita nak pergi bayar dengan gapo. Bayar dengan pahala kita akhirat esok. Bila kita habis dah pahala, kita banyak lekat anemo, habis dah. Kita akan royak kau melekat. Hei melekat, aku habis dah pahala. Aku tak boleh bayar dah, ada lagi orang yang dakwa kita. Orang yang minta ada lagi. Nampak kena kita jahat. Dia tak ada dunia ni jahat, ambil belakang. Kita kena bayar belakang, bayar, bayar, bayar. Bila habis dah pahala, kita tak boleh bayar dah. Kita royak ke melekat, tak boleh bayar dah melekat. Weh, tak ada dah. Melekat kata kena. Mengambil lah dosa dia tu, hak mencuri wah dia tu. Tu. Mengambil lah dosa datuk tu, mencapur dengan dosa mengpala tak ada dah bila cinta. Nabi kata, summa turiha finnar, kama dia dilepak tu ke dalam neraka. Ni gak ada orang dosa di akhirat esok bila tak boleh bayar. Tu. Melekat pergi handing siau. Ha, habis dah ke? Mu tak boleh bayar dah ke?
tengah dosa-dosa itu dalam neraka. Allahu Akbar. Ha, ning kadae kita lagi ke datang. Hak duk tunggu kita. Sebab tu kalau kita nak buat kejahatan gapo-gapo kena mikir banyak. Ning kadae ni. Orang ada bubuk setara, ingat molek. Siapa dia salah, siapa dia tak salah, ingat molek. Jangan dia kelong makan tanah orang, ingat molek. Badi masuk neraka muka. Tak ada walaupun seto, walaupun sembik. Ni nak ayat buku tanah. Haa tu. Tu nak ayat tanah. Ataupun ikutlah apa nama pun. Sebab tu ingat molek kita dah ini. Karena kita nak selamat di akhirat esok. Bila sudah bayar gapo dah, baru kita meniti siratal mustaqim nak pergi kepada syurga. Tu yang kepak. Hari ni kita nak tunggu pak karo ni lah ni. Amo pak karo, demo pak karo, semua kaum ibu pak karo berlaku. Kalau lepas pak karo ni, ibu-ibu, alhamdulillah. Kuat kita semua akan masuk syurga Allah Ta'ala. Tu nak ayat, banyak tu. Boleh ayat banyak tu. Gapo katik bekalai yang nak menyelamatkan kita. Ha, ni kena rajin lah. Kena rajin lah. Nah, tu. Kerana kita ni nak ayat kata suk sekali timah. Sutai sekali hak sako kita timah. Karena Tuhan ada royak dalam Quran ni terai-terai dah. Kita kena timah. Hari ni kita nak bimeh nak timah banyak mana dapat pahala kita hari ni. Kita semaya tak tinggal dah. Mengatik tak ada. Zikir tak ada, ada kodak-kodak gitu lah tak banyak. Kau demo panggil wak arwah tu banyak sikit. Hari ni dia kata Datuk tu panggil lah ke nasi. Lepas tu ngatik dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Haa tu banyak sikit. Kalau harap kau semayah tu tak jalan. Nah kita tak baca, tak baca, tak baca. Pasal nak pergi timah gapo. Nak pergi timah gapo. Pasal timah kena timah. Tuhan pun dia ayat lah kera'ah. Tuhan kata wal waznu yauma idzinil haqq. Wal waznu yauma idzinil haqq. Timenge di hari akhirat itu sebenar. Tu nak ayat pasal naju kita sini aku tulah. Timen di akhirat esok itu ialah sebenar-sebenar. Tidak bukan bahang-bahang dok taking. Faman sakulat mawazinu. Siapa-siapa pergi berat balik palok. Faulaika humul muflihun. Tuhan kata itu-itu orang. Orang yang timah berat balik palok ni. Orang lah jaya. Orang dapat kejayaan. Waman khaffat mawazinuh. Siapa-siapa yang ringi timenginya. Yang ringi lik pahala, gi berak balik dosa. Faulaika alladhina khasiru anfusahum. Itu-itu orang yang ringi balik pahala. Hak berak balik dosa. Ialah orang yang tergulung dari gulungi orang yang rugi. Orang yang rugi. Anfusahum. Diri-diri mereka itu rugi. Ini tu heroyak dah. Orang rugi. Apa maksud rugi? Masuk neraka. Dia kata rugi. Hidup ni puluh tahun tak ada sedia bekalai tak. Siapa tu yang masuk dalam neraka tu hewi hidup ni puluh tahun dah dunia. Tak ada duk bekad. Orang lain ni puluh tahun boleh masuk surga. Kacau mengatik, kacau sedekah. Kacau buat kebaikan. Masuk surga. Datang mung ni duk dah dunia. Tak ada buat gapo nama. Pala. Rugi, mung, rugi, mung, rugi. Hanin tu hewi yang siap-siap dah.
Malening nak kata siapa dia rugi, siapa dia laba, duduk di kita masing-masing. Tepuk dada tanya selera. Mu nak ke mana? Mu nak jadi ahli syurga ke mu nak jadi ahli neraka? Maka duduk di kita masing-masing hari ini, tak ada siapa dia boleh buat. Tidak. Ambo cara ambo, demo cara demo. Pasal mengaji ni tangga untuk nak cari kenyataan ya. Untuk nak buat dicerah. Sebagaimana apa yang kita faham daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya Nabi duk cerita macam manakah jalan-jalan nak menuju ke syurga. Macam manakah jalan-jalan nak menuju ke neraka. Sudah punya terang. Ha ni. Sebab tu Tuhan kata kena. Innal abrara lafi na'im. Tuhan ada royak. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang rajin buat kebaikan lafi na'im. Orang yang rajin buat kebaikan lafi na'im, Tuhan kata sesungguh dia dia akan masuk dalam nikmat-nikmat. Ni Tuhan janji dengan kita siap dah. Innal abrar, sesungguhnya orang yang rajin buat baik. Birun, mana abrar, kebaikan, kebaikan. Siapa dia suka buat kebaikan, Tuhan royak dah. Siapa yang suka buat kebaikan lafi na'im, sesungguhnya dia akan berada di dalam nikmat-nikmat. Tu yang janji dah. Ha, nikmat. Mana nikmat banyak sekali? Dalam syurga dah nikmat banyak sekali. Dalam syurga nikmat banyak sekali. Tuhan kata siapa dia rajin buat amal ibadat, siapa dia rajin buat kebajikan, maka dia akan masuk dalam nikmat-nikmat. Ha, tengok. Mana nikmat-nikmat? Syurga. Nak lawan nikmat tak ada dah lain pada tu. Ada hipung nikmat semua dah syurga. Kerana kata gitu, tengok. Nikmat Tuhan ni 100. 100 nikmat Tuhan 100. Kamu dia Tuhan letak di dunia so ya hari ni. Padah. Tuhan letak di dunia ni so ya. Kita duk makan hari ni bakal duk bagi so ya. Tidak. Hak kita duk makan hari ni so ya. Lemu pun duk makan hak ni juga. Serati pun duk makan hak ni juga. Kita pun duk makan hak ni juga. Betul tak? Ha tu. Nyamuk, cacing semua duk makan so dia letak di dunia. Cuba tengok. So tu ya. 99 lagi tu hertok di syurga. Untuk nak jamungkan hamba-hamba dia yang dia kasih. Ha, cuba tengok. Kita dah hari ni dah boleh makan ni. Dah beli kereta, dah buat rumah. Ada piti beli kebun ke apa nama semua ni. Kita ambil nikmat tu hertok tu. Demo ambil sikit, kita ambil sikit. Nikmat tu hai, hanya tinggal di dunia so ya. Hak 100 tinggal so. 99 lagi tu hai letak di dalam syurga. Nak wui siapa tu? Nak wui kepada orang yang beriman, ahli syurga dia. Ada pun hak so di hari ni. Hak so di hari ni, nikmat ni. Pakat bagi belakang siam, Melayu, topek, keling, kabu, Afrika, masalah, semua makan usul ni belakang. Sekali dengan menatai gajah rima dalam bukit, kau ni belakang saya. Hari ni yang nikmat tu, hai. Luah tak luah, banyak tak banyak. Semua tak dunia ni, makan saya. Sumuk lagi, cacing lagi, makan tu belakang. Kita lagi, orang Sia lagi, Cina lagi, Korea lagi, Jepun lagi,
Amerika lagi, Jerman lagi, Kanada lagi, semua tak dunia. Maka so nikmat tu ya. 99 tu hartak dari syurga. Nak jamu orang yang beriman kepada dia. Sabik nikmat banyak. Dari syurga ni kau Allahu Akbar. Dan kita masuk di lagi ke datang masa rubah ping di pintu tu. Oh, nikmat la ilaha illallah. Allah, nikmat la daya dah. Paling kiri, paling kanan, belakang, atas, bawah, nikmat laku-laku. Kita tak pernah tengok, tak pernah rasa kita boleh kita berlaku. Sabik padai tu hebalah orang baik pun. Oh, tu hebalah orang baik dengan tadai, padai, padai. Dia baik dah, dunia tak ada dah. Tu hebalah wisyurga tu ke Allahu Akbar. Nikmat noya tu. Bila kita lakuh kaki masuk ke pintu gerbang syurga. Malaikat kata kena, salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum. Fadkhuluha khalidin. Tu, malaikat Ridwan akan kata kita lagu tu. Dia tongrak kita di pintu gerbang syurga. Salamun alaikum tibtum. Selamat fuakmu, selamat fuakmu. Fuakmu ni fuak orang baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah, masuk kekal buat selama-lama. Tu perkataan malaikat, dia tongrak kita di pintu syurga. Bila kita masuk dekat Allahu Akbar. Sabik Nabi kita dia tengok dah malaikat Israq dan Mi'raj. Nabi kita tengok dah Israq, malaikat Israq, Mi'raj. Kita tak tengok lagi. Kita duk dengar hak Tuhan deroyak, hak Nabi deroyak ya. Ambo deroyak demo yang mana ambo faham daripada hadis Nabi dan juga Al-Quran duk cerita. Nabi tengok dah masuk dah. Malaikat Israq Mi'raj Nabi kita masuk dalam syurga, Nabi tengok dah. Allah. Sobat tanya ya Rasulullah. Mu tengok lagu mana keindahan syurga? Cugoyak go ya Rasulullah. Nabi kita pun gayak rekah-rekah. Nabi kata mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala qalbin qatar. Nabi kata tak pernah mata tengok di dunia ada la syurga. Wala uzunun sami'at, tak pernah kelingo dengar di dunia hok sedak. Benda yang sedap di dunia tak bisa dengar, ada dengar dari syurga esok. Wala ala qalbin qatar, tak pernah kelitah di dunia, hati kita tak pernah kelitah di dunia, di akhirat esok ada. Le syurga ada nak ayat tu. Tu Nabi boleh ayat gitu ya. Ha, kalau kita nak ayat tu, Allah, tak nak ayat kawan nak ayat tu ya. Kalau kita tanya kita gitu dah, oh syurga tak nak ayat. Oh tak nak ayat, ha, tak nak ayat. Habis-habis nikmat, habis nikmat. 99. Aloh. Habis noyak tu. Dengar bangun ni, dengar orang tino, dengar anak bidadari, dengar kakak mah, dengar pakaian, dengar permata, dengar makan minum, dengar rumah tangga noyak tu. Allahu Akbar. Noyak nikmat tak nikmat, siapa tak berak. Nikmat tak nikmat, siapa tak kecing. Ni, tak ada berak, tak ada kecing. Dia lah syurga esok. Ingat molek. Ha, siap lah sekop beruk dah apa. Ha, makan saja tak berak, siap dah apa. Lah syurga tak ada jamel, tak ada dapur. Tidak. Jamel tempat berak, tak ada tempat kecing, tak ada. Setelah sehari lah syurga esok. Tak masuk syurga tengok, ah, nak berak, mana hari ni? Tak ada yang tak berak. Itulah syurga noyak tu. Ada punggung saja. Bukan untuk tak berak tak. Itulah syurga esok noyak tu. Makanlah banyak mana pun. Haa tu. Lepas tu makan dah setara mana pun. Tak ada jadi mentorak apa. Buah-buah syurga makan ni syurga dia jadi vitamin habis. Jadi vitamin habis. Dia masuk. Masuk dalam. Jadi peluh kita. Jadi peluh. Jadi peluh. Kita minum, kita makan, jadi peluh titik. Tak, 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 tak. Bapak masuk. Oh.
Perah aku tiap. Bahu sedap. Hari ni, Dah. Menateh ni teh jebak hantu aku. Ini tak? Naya tak hari ni naya tu. Busuk masa. Tapi akhirat tak ada. Jadi peluh berlaku. Makan ni dunia, dia jadi hapah. Hak vitamin dia masuk dalam rangkai kita. Dalam tubuh badan kita. Tapi dia ada hapah. Habis itu kita buh jamin, mahu kita nak tubuh hapah tu. Ada cakrup, ada hodok tinggu. Apa tu, lagu tu tu? Nak tubuh hapah yang kita makan. Sampai dia busuk, dia hapah dah. Plung. Buat tu berhapah. Cucu belum berak gila. Tapi le sego tak jadi hapah. Jadi vitamin habis licin. Sebab tu tak kena berak. Ia masuk jadi peluh kita. Ning dah sego so. Titik. Peluh kita titik bahu sedak jadi air bahu. Bahu sedak daripada orang yang jual kau kena lagi. Air bahu kita. Peluh kita. Hak anak bidadari ke, hak kita ke supa, hak bini kita supa lah. Semua tu jadi peluh. Tak jadi apa hadap. Hari dah surga sempat tangga tu. Nak pergi ke mana tak kena berjalan, melayar, syuk. Habis tak kena pakai kereta, mesedih, bing, tak ada di surga tu. Tu nak ya tu. Pakai ye, comel. Okay, tina nak pakai apa? Sebab tu hari ni sobat. Orang nak beli kakak mah tak ada duit sobat-sobat. Ngatik banyak. Insya Allah Tuhan ada jadah dah dalam surga esok. Mu nak pakai apa pakar lah. Dalam surga esok peri. Mah yang tamu-tambung. Yang tamu-tambung mah mu nak pakai pakar lah. Tu nak ayat kata banyak tak banyak. Mu nak pakai apa? Jenis loket, jenis rubel, jenis gapo semua makar lah. Sore-sore ada mungkuk tu hewi. Kotor. Lah ni orang pakai mungkuk siapa dia? Nangam cekawan. Nang sautai. Dia gilih tu setahun sekali. Tapi lah surga esok ada tiap-tiap orang. Ada tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang dah. Mah ni kau nak pakai sekali ni kau tak boleh. Pakailah muka dunia itu tak boleh. Nah, dunia itu pun tak boleh. Dunia itu. Mu tak boleh nak pakar dunia dulu kan? Mu tak ada pitih. Mu nak pakar tak boleh tak dunia dulu. Nak beli kena kat 30 kot. 30 ribu sekot. Haa. Baru boleh sekot. Baru 30 ribu dah beli mana? Pak nak beli berah lagi. Nak beli ikan lagi. Budu lagi. Tak boleh pakar. Pakar surga esok. Ngatik banyak. Deriju mulai. Pakarlah mu nak pakar banyak mana pun. Nak pakai sampai sekat bahu pun ikut mula. Krong-krong lah. Tak boleh pakai sangat. Kena pakai surga esok. Loket ni lu. Besar-besar. Permata lilak. Pakalah. Peri nak pakai emas kuning ke emas putih ke ada belakang. Rumah kita ni tu hewat dengan permata. Tia, kasar jatah, jeriat, jejak dinding, bika pitu, semua mozek-mozek permata belakang. Cari mana? Tu nak ayat tu. Klik lak, umuh kita. Besar. Hani dah ada surga esok, ingat molek. Ni orang dapat rangguan dah ada surga esok. Hatu tu ayat dah. Nah, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang rajin buat baik itu duduk dalam surga. Tapi sebaliknya Tuhan kata, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang suka buat jahat. Orang yang selalu buat jahat. Wa innal fujjar ni orang buat jahat. Dek hari-hari dek meteng nak jahat. Duk metai, duk mikir nak curi lek tu. Nak buat nyanyi ke dia tu. Nak buat zoling ke dia tu. Duk metai, duk mikir nak buat. Tuhan kata, lafi jahim.
sesungguhnya orang ni akan masuk di dalam neraka. Hani naya. Jahim mana neraka? Tu naya. Innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya orang yang rajin buat kebaikan, dia akan dibalaskan dengan syurga. Sesungguhnya orang yang rajin buat kejahatan, balasan dia lagi akan datang ialah neraka. Ini siap-siap dah. Maka balasan kebaikan yang kita ada cari hari ini, kita nak masuk ke alam kubur. Kita nak masuk dalam kubur saat ini tu. Kita duduk di alam kubur, kita nak wisni di alam kubur ni, kita kena buat gapo katik. Kita kena buat gapo katik. Kita nak wi kita ni seni dalam kubur esok, kita nak buat gapo katik. Nak wi kubur kita ni terang, nak wi kubur kita saat ni tu cerah. Kita kena buat gapo katik. Hani nak ayat tu kita kena jadak. Ni bekal lah ni. Ni yang kita ngaji hari ni tahu bekal lah. Berjalan ni kita mula-mula nak pergi jumpa mana? Alam kubur. Kubur. Karena Tuhan dia koci siap dah. Tuhan dia koci siap dah. Gitu tak? Tuhan ni dia koci siap dah. Tuhan kata kena? Tuhan kata kul. Tuhan kata kul. Hei Muhammad, meroyaklah kepada orang-orang yang malah buat agama. Eh Muhammad, meroyaklah orang yang degil-degil kerah perut. Orang yang menetek agama, orang yang tak beri agama, orang yang suka buat jahat. Tidak. Innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duk takut-takut. Sesungguhnya mati yang kamu duk bimeh-bimeh. Sesungguhnya mati yang kamu duk lari-lari itu, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati itu akan jumpa denganmu. Ni Nabi Tuhan royak Al-Quran dah. Tuhan royak Al-Quran dah. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati hok munduk lari-lari. Mati hok munduk bimeh-bimeh. Mati hok munduk takut-takut. Tuhan dah royak. Tuhan suruh Nabi Muhammad royak ke orang itu tu. Hei Muhammad, mu royaklah orang hok takut mati tu. Hok duk bimeh-bimeh dengan mati tu. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Hatu royak. Jadi mati kita nak lari tak leh. Tak leh nak tebuh. Sedangkan mati ni kita duk takut-takut. Ketika kadang-kadang kita tak jenera malam-malam duk mikir tentang mati. Tertidur malam. Ledak tengah malam duk mikir kelipah-pah mikir. Bini kata gena wemu tak jenera ke semalam. Aku duk dengar serah-serah duk. Uai dia kata, tahu kuldos malam tak jenera. Pejat tak jenera. Bini tanya gena nyawa mu. Ku duk mikir atas malam. Duk mikir gapo pula uai mu gak pelik-pelik lah mikir atas. Aku duk mikir mati. Aku duk mikir mati. Aku pergi marai dulu mau sakit. Ku tengok warisku tu dalam ICU. Allah, ku tengok dia tak khabar, tak sedar dah. Dia hidup dengan ibu gotu dah. Dia nyawa dengan ibu dia lele dah. Tak tahu dah hidup ke mati. Aku pun duk mikir juga aku ni nak mati mana ni. Hari ku nak mati ni nak mati tak rumah ke, nak mati mau sakit. Kau aku nak mati tak kereta, kau nak mati benar. Ha, dia duk mikir nak ayat tu. Tidak. Orang kita dah sampai tekad tua lagu tu dah. Duk mikir tetap kematian kita lagu mana. Lepas tu duk bimek dah. Ku ni kau cukup dah amalan ni. Ha, nak mati ni gapolah nak mari jumpa dengan aku.
Dek ku mati dah ni, gapo aku nak jumpa ni? Allah, lagu mana lah aku ni nak tepih ku mana dah sore-sore di. Kita tak jenera tidur duk mikir tentang mati. Hatu Tuhan dah kaya, innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duk fikir-fikir tu, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni gena-gena kena jumpa denganmu. Akan temung denganmu. Bila mu tu dah mati, Tuhan kata, summa turadduna ila alimil ghaib. Kemudian bila mu mati dah, orang pergi capak mu dalam alam ghaib. Orang pergi letak mu ke alam ghaib. Mana alam ghaib? Alam kubur. Orang pergi tani kita kubur. Orang pergi kamu kita kubur. Tu panggil alam ghaib. Alam yang tak nampak tengok dengan mata kasar kita. Tak tahu kata orang yang kubur tu orang apa tak nampak tengok. Tu, noyak tu Tuhan royak. Orang yang letak kita kat dalam kubur tu kak. Bila kita duduk dalam kubur ke apa nama? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bila mu duduk dalam kubur esok, fayunabbi'ukum, maka kamu saat ini diberitahu. Royak. Bila kita duduk dalam kubur, melekat dengan royak kita. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dengan apakah barang kamu berbuat dulu, kamu hidup di dunia dulu. Ya mai royak so-so kita. Leh muduk-muduk pada tebu kita, mu tahu tak? Haa, mu curi gotor ya. Haa, hari tu mu pergi di karaoke. Nuh, di nabdu nuh. Api tu lak tu. Haa tu. Hari tu aku jumpa di kopo. Nah, royak. Royak habis. Ah, siaplah. Kita siaplah. Haa ni bila kita mati so. Nyato berlaku-laku dah. Hak orang kampung tak tahu hari ni, dia nung tahu dah lah. Haa, hak kita tu susuk selama kening pecah boleh cik. Haa ni royak tadi kita mati ingat molek. Nah, kau ibu pun si maki ya nah. Haa, hok lobe-lobe, hok gelinya-gelinya jamin muda gitu. Haa, tu. Haa, nak boleh kau nikah, nak boleh kau belaki lah, nyegelinya. Haa, temulah nak ayak tu. Haa, dia bergendong di mana, dia beribur di mana, dia bercuih di mana, dia bercocok di mana. Dia ayak habis. Haa, nak ayak. Haa, ni kadang yang mati. Ni Tuhan kau cisyak dah. Meroyaklah Nabi Muhammad weh kepada waktu tu. Sesungguhnya mati, kalau dia duk takut-takut tu akan jumpa dengan dia. Lari tak lepas. Sebab tu di ayat lain Tuhan kata, Aynama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada akan jumpa dengan mati. Muduk mana pun kena mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau mu lari duduk dalam peti, orang terikatuk sekalipun mu kena mati juga. Hatu nak ayak tu mati kita ni, gena-gena kena mati. Gena-gena kena mati. Kita lari dah pergi ke mana pun kena mati. Lari tak lepas buku mati. Sebab tu kita di akhir ayat kita ingat molek ibu-ibu ayah yang supaya. Haa, dah. Di hari kita berlunyur kaki kerakau dah. Orang tak tangi kita sini dah. Dia berkata tak kira siap-siap dah. Nah, haa, orang ajar mengucap di telinga. La ilaha illallah. Jika tu kita nampak lalu dah. Masing-masing dah. Masing-masing dah duduk noya tu. Ah, masing-masing dah kita. Masing-masing dah kita noya tu. Bila orang mengucap di telinga kita dah kita dah. Kalau ambo pun serupa, kalau demo pun serupa. Ha ni kada eh hari akhir kita. Bila orang mengucap di telinga dah. Bila macam la ilaha illallah,
hati kita kena ingat, ya Allah, bagilah rahmat kat aku, ya Allah, aku nak mati dah, ya Allah. Ya Allah, kita ingat. Kalau hati kita ingat, no, ya Allah. Apunlah dosa aku, ya Allah, tak ada dah, ya Allah. Aku nak pergi dah, ya Allah. Wah, ini keng kita kerah. Sebab tu kalau kita sakit, kita mengucap air banyak. Lagi mana mulut kita boleh kata, dia kata, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak usah gaduh kecek muka lain dah. Hanya kat kita nak mati, so. Karena Nabi jamin dah orang mati bila mengucap, wajib masuk syurga. Wajib masuk syurga, no, ya kata. Siapa dia boleh mengucap? Siapa dia dah kata, La ilaha illallah. Tak ada lah dah. Oh, orang ni neno, roi pusing. Tidak. Hak tu anak sekali. Hak tu lah anak sekali. Haa, ingat mulai. Ha, ni, ya. Ni dia antara orang yang dapat. Dapat apa ni, apa panggil orang dapat hadiah besar sekali. Tidak, orang boleh rawan besar sekali hak tu, hai, ya. Tak ada lah. Selain dia ada bekalan-bekalan yang kita, yang kita sedia, no, ya, tu. Ni bekalan, no, ya. Tak ada lah. Tuhan jamin. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa dia akhir kelima? Siapa dia akhir kelima? Di akhirat esok. Siapa dia ke akhir perkataan dia la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Orang ni masuk syurga, Tuhan Nabi kata. Hani Nabi wijamin dah. Nabi wijamin dah. Nabi wijamin dah. Siapa dia akhir kata la ilaha illallah masuk syurga. Ni orang yang beruntung. Ni panggil orang yang beruntung, no, ya tu. Sebab tu di antara bekalan kita hosan insa. Hosan insa. Yang kedua kita nak seni di akhirat esok gapo nama weh. Sedekah-sedekah kita tu banyak. Sedekah-sedekah kita tu banyak. Hei tak? Sedekah jariah suku. Sedekah tamada, sedekah ni. Kena banyak. Sedekah jariah pun banyak, sedekah ni pun banyak. Ini dia nak tolong kita di alam kubur lagi ke datang. Lebih-lebih lagi, pahala sedekah kita ni lah akan membawa kesenangan kita di padang mahsyar esok. Tu Nabi dia ayat lah, dia ayat dah hadis dah. Sedekah. Nabi kata kena, kullum ri'in, tiap-tiap seorang ni, tiap-tiap seorang ni. Kullum ri'in, tiap-tiap seorang ni. Fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Dia akan duduk di bawah bayar sedekah dia di akhirat esok. Hari kiamat esok. Tu no, ya. Hak kita duduk sedekah hari ni tu hewi jadi sebuah ngapayu. Jadi sebuah dengar tai awal, tai awal. Sebuah dengar togok duduk tak kepala kita. Kita pergi ke mana pun turut gitu. Kita jalan mana tu. Jadi kita tak kena panah matahari di padang masa esok. Sedekah orang lain kalau tak ada sedekah, Allahu Akbar, berasak kepala. Tu no, ya tu. Duk klik, klik, klik dengan panah jalan. Kita dah. Hani, apatah lagi kalau kita gerbeh. Kalau kita gerbeh naik lembu pula. Oh, butung sungguh orang Islam ni. Ni umat Nabi Muhammad. Boleh naik lembu pula. Jadi kita tak kena berjalan di padang mahsyar esok. Kita naik gelembu gerbang kita. Kita tak kena panah kerana ada pahala sedekah kita. Ha, cuba tengok. Ha, ni bekalan ni. Ni doya bekalan ni. Tapi kena perak sikit. Perak ke apa? Lembu kalau kita gerbang tu jadi besar sikit weh. Haa.
hari ni jadi masalah kecil. Halo. Ambo berasa, tak nena mana gerbela tu. Kau sungguh kaya tu. Habis nak besar hari ni tengok. Orang tua kita dulu, amodel dengan mula tak cemur lah. Ingat lembu je dua ekor. Hak cahaya rasak sekor, wakta sekor. Bosa la ilaha illallah, wak gerbel. Supaya lembu duduk belaga di nak kongsi tamarat. Kau duduk belaga di petelung. Lagu tutup. Duk tambah wak puc lagi, aku ingat lagi aku kecil-kecil duduk naik tak belakang. Lembu nak wak gerbel dalam kapung. Ha, lembu lagu tu dia muak dah tujuh orang. Ha, muka tujuh orang. Pas biar kita ambak pula podio ni. Allah. Bunyi kena. Tidak, dari temu sama dia bunyi. Besar bunyi suara dia serak. Hak kita gerbeh hari ni bunyi kena. Meh. Nampak gelap hujan sikit bunyi. Meh. Ceh kata budak. Sorok tu sorok budak dah. Pas nak rok kedok hari ni tujuh orang. Cuba teranocak naik nombor tiga orang. Sungguh. Belum nak gerbeh nak semula teranocak dulu. Boleh tiga orang atau sepak lah. Tujuh lah enam kecek, patah belakang bukrah. Haa, ni kena patenah poci-poci hari ni. Ingat boleh. Jangan dia main gerbeh halu. Kerana gerbeh ni Nabi dia royak dah. Nabi kata, azimu dhahayakum. Fa'innahu ala sirati matayakum. Azimu dhahayakum. Comelah gerbai-gerbai kamu. Fa innaha ala sirati matayakum. Maka sesungguhnya gerbai kamu itu akan jadi penaik kamu di akhirat esok. Tu Nabi royaklah dia. Jadi penaik kita. Kita akan naik dia. Hadis Aisyah tu kena. La ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Lembu yang kita gerbeh hari ni, dia mari cari kita di akhirat esok. Dengan bulu tu lah. Dengan bulu leh tu lah. Dengan tanduk-tanduk tu lah. Maka lembu yang kita gerbeh hari ni, dia mari. Parok ke tak? Haa, tak rok ni lah malah wan terusung lah. Haa, tu. Pahpia nak jalan daripada masa esok, panah. Sama-sama tak jauh nak naik tujuh. Tak lah. Mampus lembu tu. Haa. Tak ada. Lepas tu nak naik ni. Kena naik tiga dulu. Jalan empat. One terus. Haa. Benar aku pun jalan aku naik. Haa ni. Gena tu lembu helu. Lembu kecil. Sampai hari ni moci-moci semua deh. Pelian. Tukar. Jangan itu kerasa. Hari ini orang gerbai banyak. Tapi gerbai hari ini merupakan kelo. Ya. Supaya orang nak kelo. Tidak. Dia mau gerbai apa? Gerbai kawan ambil 2 gear itu. Ya. Berapa gear? 2005. Oh, murah kamu deh. Ha. Tidak. Ah, ada mana awak? Kawan 3,005. Oh, maha mu deh. Hai, bah, aku besar. Aku besar juga. Bawa kita tengok, benar tengok lah. Tukar dengan dangar. Kuru. Tanduk-tanduk banyak, kepala besar. Dia menengok tak ada rupu dah kuru. Dah, jangan awak lagu tu. Kita nak gerbeh hari ni, ingat boleh kita cari gemuk. Cari gemuk lah. Kerana gerbeh hari ni, supaya nak kelo eh. Supaya kita nak kelo makan daging eh.
mengambil segiye, kuih segiye, patut bakar pecung daging, bakar-bakar, okey, tak ada sedekah dia, bu. Gerbek ni, Nabi suruh sedekah. Gerbek Nabi suruh sedekah ke pakai meskin. Kita gerbek dua giye, makan rangkoh beli cing. Tak kena dengan dasar sikit, bu. Ha, ni apa, tak nyanyi, tak rena ni. Ha, mati esok boleh pari lembu lah. Bah, ada ke mana kau kawin dengan gerbek ni? Tak ada sekolah buk, no ada mumak gung kendaraan sampai mung laku. Hani ingat mulai, ingat mulai, ingat mulai. Hani amalai juga ni. Ni dia antara nak menyenik kita di akhirat esok. Kita kena tahu lah. Tapi tak sepenuh hari ni Nabi kata azimu, azimu, azimu. Hadis Nabi azimu dohayakum. Comekan gerbek-gerbek kamu. Apa maksud comek? Ha. Nak boleh panggil comel gerbek ni ke apa? Dengan lembu gemuk, lembu besar, lembu tak ada cacat, tak ada air ke apa. Hatu oleh azimu. Ha, tu Nabi kata azimu, comel, comel, molek, molek, molek. Ha, apa kita molek ke tak? Ha, sini. Ha, sini tepat ni. Kita molek ke tak? Kalau molek, alhamdulillah, molek tak ada ke apa. Tapi kalau tak molek, siap kita. Kalau tak molek, siap kita. Gini saja akhirat esok. Orang nak naik lembu belakang. Orang kita jalan kaki juga. Gerben nak tahu. Gini tak kena dengan syarat, tak betul dengan hak Nabi nak. Hani nak ya? Sebab tu tahun ni, tak ada gerben cari usaha. Ingat molek. Kalau 5,000 sekiranya pun 5,000 lah kita nak naik dek nung, bukan nak makan daging sini. Lepas tu dia gerbek dah, daging tu jangan dia sayah. Kita makan sikit jadilah sedekah orang. Ni dah tak lah, tah dua-dua. Tengok, oh molek, plep. Tengok, otak molek nak urak-urak, plep. Oh molek, plep. Otak molek, plep. Oh ni ngegi bagi ni. Oh, ni gak bagilah awak nyanyi oi meskin dah. Ha. Patah gigi bubu. Nak kena urat saja. Kau daging molek dah. Makan ke dia nyuak ngasai dia. Allahu akbar. Ha, ni apa kita betul? Apa ngikel tu? Nyanyi akhirat esok. Nyanyi akhirat esok. Pak kita gerbe dah saya lagi daging. Duk saya daging lah gila. Pedah apa gerbek? Gerbek kita ambil beli stokor dua ya boleh tu sudah. Bagi, 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 bagi. Tu noyak atau jangan, jangan, jangan. Ni duk pilih, 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 pilih. Allah saya lagi. Jangan saya, jangan nampak saya. Pak kita pilih kasih pula. Hawari kita wib sah-sah. Oh dia tu lah sesak. Ya Allah ya. Loh, ha. Pak nak banyak lagi. Ha, habis tu kita kena tak molek lah. Tu dia antaranya. Sedekah. Gerben. Lepas tu kau pernah bagi. Poso, jangan tinggal. Poso, poso. Ni apa ni? Apa ni amalai kita ni benar eh? Nak selamat kita bekalai kita. Zikir-zikir kita. Zikir, pas kita malah zikir. Allah, berapa orang yang sutai kampung duduk berzikir? Kalau duduk berzikir semua berapa orang? Kalau duduk orang sebeh tak banyak orang, tak banyak orang tengok. Hari ni nak apa? Kita nak seni lagu mana amalan kita tak cukup di akhirat esok. Hari ni nak semua ni mari bela kita belakang. Bila kita duduk dalam kubur esok, dia mari bela kita. Ha ni. Kerana orang tak semaya, tak kena kecek dah. Duduk dalam kubur tu ketik di ular al-akraq. Kena godeh di mereka lagi. Orang tak boleh jawab soalan muka nakir kena godeh. Tu nak ayah dalam kubur susah. Nabi teka hidup di Madinah dulu dia jalan di kubur bakik. Dia masuk zairah kubur bakik dia tengok satu nesel. Dia tengok satu nesek, dia panggil sobat. Hei, sobat kubaristah. Dia lambat sobat dari luar kubur.
Sobat tu maksudnya nyok. Apa ya Rasulullah tu mu tengok nesa ni? Apa ya Rasulullah nesa ni? Ni datuk ni mati ni puluh tahun dah ni. Tak ada selesai lagi soalan muka nakik. Tak selesai lagi soalan kubur. Yang ni tak habis lagi. Apa maksud tak habis? Ni puluh tahun dah dia kena godek. Ha ni kita ni. Kena godek. Lagi mana jawab tak betul godek. Macam tu lepas dah tiga, lepas dah kena dah. Ada so ni tak kena lagi. Bok. Tanya bok. Tanya bok. Ha ni ya. Pakai luar hang gagak-gagak bok. Lama mu. Lebok, lebok. Ada. Tengok dah telkin dia ayat dah. Ha, tu. Na faqullahuma bilisanin fasih. Mujawablah orang mati kepada muka dan nakin. Bilisanin fasih dengan lidah yang fasih. Wa iqadin sahih dengan iqad yang betul. Tu. Kalau dia main kepada pau. Pau dah. Hanya ya. Ya tanya jawab, tanya jawab dia. Nabi kata bila kena kita jawab habis dah. Kubur kita jadi luah dan cerah. Nabi kata sayup mata. Luah tak luah kubur tu nampak sayup. Nampak hijau. Subuh supaya kita tengok bukit dah. Hijau pun kayu. Ning kubur kita bila kita betul jawab jawab pe kita dalam kubur esok. Ha ni. Pak kita nak jawab geno. Kita nak jawab geno kalau kita tak reti, tak belajar, tak apa tak sedia bekal eh. Karena sana ni amalan kita duk duk bela kita. Kita tak lewat ke apa dah. Tidak. Kita dah mati tak lewat ke apa dah. Pio dah jadi bela kita. Pala kita. Dosa yang halang kita. Dosa yang heret kaki kita tahu dan neraka. Tapi pala dia heret kita masuk ke syurga. Ha tu. Sabit tu saya kata kena. Man amila solihan fali nafsi. Siapa dia wa amal soleh maka dia boleh tupai di akhirat esok. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa dia wa jahat fa'alaiha akan makan kepala dia kelik. Hadun ayat tu yang ayat dah. Dia akan makan kepala dia klik. Dosa kita ni halang kita. Tidak. Hadun ayat dah. Sebab tu kita kena banyak pahala, banyak pahala. Pahal orang tina dah nak kecek dah, dia banyak pahala. Orang tina banyak pahala pada orang jatuh lagi. Tapi orang tina masuk neraka banyak. Tidak. Pahal pahala, pahal pahala tu surga. Tapi yang tak ada pahala tu maksud neraka. Celia semua banyak lagi orang tino yang tak reti apa maksud neraka. Ni Nabi royak siap dah. Nabi tengok malam Isra' Merak. Dalam malam Isra' Merak Nabi kata kena itolak tu finnar. Aku pergi jengok tengok dalam neraka. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyak ke ahli neraka. An-nisa' orang tino lah. Ramai orang tina la ilaha illallah. Nabi tengok dulu. Nabi teriak menangis. Nabi kesiah. Duduk tergantung-tergantung sembilan tergantung. Nabi tengok orang tina duduk tergantung-gantung-gantung sembilan. Dulu. Nabi tanya Jibril. Geno ya Jibril, tina tu ya Jibril. Allah kesiannya Jibril, dia Jibril. Geno tu yang dia gantung gitu Jibril. Dia gantung dengan rambut. Orang tino rambut hanya. Dia ikat rambut dia nang masuk. Di kepala dia ni, dia gelegok otak. Dia belik tu, pelik, 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 nilih tu otak. Lebih bawah kaki dia tu. Lebih bawah kaki dia nang tu, api neraka dia panah. Adalah dah sedar. Nabi tengok Allah Jibril. Apa kesalahan orang tina ni? Jibril kata itulah Muhammad umatmu lagi ke datang. Geno kesalahan gapo umatku ya Jibril. Ni umatmu lagi ke datang tak suka tudung kepala.
Bila dia jalan luar pada rumah, dia tak tutup kepala cu rambut biar orang lain tengok. Ni ayat tu, Nabi tengok sesak dah. Dalam malam Isra Mikraj. Orang tak kelubung, tak pakai tudung, tak pakai dakwah. Ha, ni ingat molek, ni ingat molek. Orang dedah rambut di luar tu, ayat Nabi tengok sesak dan neraka dah. Ha, Nabi, Tuhan tak kenal apa. Ha, ni ayat. Ha, tu. Tu dia antara. Ada buat orang Nabi royak tu tak boleh cium, tak dapat cium apa ni, tak dapat cium bau syurga. Nabi kata orang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Tu Nabi kata. Orang tino berpakaian tetapi telanjang. Pay dah. Dia pakai pakaian tapi telanjang, Nabi kata. Aku mana pakai dia telanjang? Dia pakai ketat. Orang tino yang pakai ketat tu tak bau syurga. Hei dah. Ni anak-anak kita ramah lah. Anak-anak kita kapun. Dia pakai. Pakai seluar, pakai baju. Tapi pakai ketat. Supaya dia telanjang dah. Hei dah. Apa telanjang? Nampak habis. Terik di mana, kena di mana, bongok di mana, tungik di mana, tengok habis nampak. Ha ni ngayak. Pakai-pakai ye, tapi supaya dengan telannya. Ha, apa hari ni banyak dah sangkum kita. Hari ni dalam sangkum kita, dalam masyarakat yang teramah ke dah. Oh banyak, kalau nak dengan la ilaha illallah. Tak malulah korek. Pakai seluar tu kawi ketak sungguh. Allah nyerak pohon dia tu. Pohon besar mana aku tu dah. Dengan punggung duduk luar. Allah sebut telahnya dah payah okay. Gedik la ilaha illallah. Duk cuba dia dah payah okay. Ha ilaha illallah tu helah tahu. Kulit dah payah ni ada sawah putih setiap-setiap. Duk jalan duk lak pun nak pecah dah. Pasal kata ambil kaki baju cak. Tu bengin basah dia mau kata. Allah segamuk dia tengoklah. Napa pak kepala. Terik sungguh. Ha ni Nabi kata orang tino pakai ye tapi supo ngat lanye. Supo dak ha ni dengan. Kita sendiri cuba tengok orang tino sendiri cuba tengok lagu tu telanye dak mandi. Tergamuk dia terjalan dapat orang. Okay. Napa habis besar mana halus tara mana kepeh kok. La ilaha illallah. Hanya tak nampak kulit je. Betul body tu nampak habis. Hani Nabi kata orang ni tak bau syurga. Hanya ya. Aha, tengok dah Islam. Islam ni ajar comel dah. Dia ajar comel dah. Ha, dia ajar comel dah. Sebab tu kalau kita ikut dia Islam ni Allah nombor satu tak ada dah. Hani ahli syurga tu ya tu. Lagu ni yang kita hidup dunia. Kita kena heran dengan ajaran-ajaran Islam. Apa tu sunnah Rasulullah? Nah, apa tu sunnah Rasulullah? Lebih lagi lah. Karena Islam ni dia buat manusia tu masuk syurga. Dia mengajak manusia masuk syurga Allah. Dia tak duduk di luar. Nabi kita pun sepatu juga. Nabi kita dengan umat dia, dia saya. Tuhan pula pun dengan hamba dia sesaya-saya. Tu noya tu. Sebab tu kita umat Nabi Muhammad ni habis-habis tak ada neraya. Tuhan ni ganda lepas ganda. Umat lain tak ada dia ganda sepenga umat Nabi Muhammad tak ada. Tapi umat Nabi Muhammad Tuhan ganda. Buat sikit boleh banyak. Tengok orang pergi ke Mekah. Orang pergi ke Mekah. Pergi sampai Masjid Haram. Tengok. Umat Nabi Muhammad. Pergi semaya di Masjid Haram. Pergi mengatik di Masjid Haram. Pergi sedekah di Tanah Haram. Allah Tuhan ganda 100,000 tahun. 100,000.
Kita pergi semayat satu rekaat di Masjid Haram tu. Kita pergi semayat satu rekaat di Masjid Haram, tahu tak? Supaya kita semayat di padang tebu ni 100,000 rekaat. Pahala ke tak kita? Nak semayat sini 100,000 rekaat ke tak? Rok tu rok, tapi dia rasa tak bangun, dah duduk kau. Tengok orang gomong duduk lain dah. Haa, nak 100,000 rekaat. Hanya ya, Mekah sekali je bang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekaat 100,000 rekaat. Kita ngatik sana. La ilaha illallah dalam masjid Haram. Ah, kita beradu. Dia orang tegih nak beradu dah. Padang 100,000 dah. Ah, mau dikurang pauk ke sana. Ah, dia tak. Kita buat 100 dia ni. La ilaha illallah. Supaya kita kata la ilaha illallah sini 100,000 kali. 100,000 kali. Padahal kita pergi Mekah tak sunat kata sekali dua kali. Beribu kali. Ha, sebab tu masuk kita duduk di Masjid Haram, masuk kita duduk Mekah, kita buat banyak. Semaya sunnah banyak. Ngatik banyak. Sedekah banyak. Allahu Akbar, tak ada dah. Hari tu hai tahu. Tu hai gandakan pala umat Nabi Muhammad. Ni kita reti kata tu hai nabu serga kita. Kita dekah perut ke sini. Hari ni nak. Cari mana lagi? Ha, tu. Mari Masjid Madinah ni kurang sikit. Mari Baitul Maqdis di Palestin kurang sikit. Tiga butir sejik minyo Nabi royak hak tu hang ganda. Hak tu hang ganda wah ibadat ti tiga butir sejik ni. Tiga butir sejik ni. Patu sejik lain supa. Masjid Padang Tebu supa dengan Masjid Kuala Lumpur negara Malaysia. Tidak. Ha, supa je pala. Kalau semaya sini, terawih, bosok, gapo semua, support izin. Haa, tu. Kita buat amal ibadat di masjid pada tebu ni, support dengan, so kita semaya di masjid ke apa? Haa, Masjid Sultan Brunei tu. Support ya. Kalau tak supportnya, bangun ni masjid. Kalau demo masjid molek. Kita masjid tak molek. Kalau demo jamai Allahu Akbar. Bapak kita, jamai tembuh. Bila pergi cabut isi. Berok lelak-lelak, pergi lelak-lelak. Itu. Itu ya kita. Takut dia mau masuk jam yang kita. Bukan pintu. Itu tak ada. Dia mau pergi jenguk. Kenapa dia ngangat. Dia getah. Engkau duduk pergi sebelah, berok sebelah. Itu ya. Ha, masjid dia mau comel. Tapi pahala supa. Pahala supa ya. Hani nak ayat ada. Nah. Ah, tu nak pahala supa ya. Tapi tiga butir saat ni tak supa. Tak supa di segi pahala. Tuhan ganda tak supa. Hak molek sekali Masjid Haram Mekah. Yang kedua Masjid Nabi. Yang ketiga Baitul Maqdis di Palestin. Ni tiga ni ni apa panggil ada. Ada Tuhan ganda masing-masing kelebihan ayat ada. Habis tu. Gana boleh Tuhan gana. Nak wikau umat Nabi Muhammad masuk syurga. Dia pisah nak masuk syurga. Lepas Tuhan pula pun nak wikita bertobat. Tuhan dia perakat sama. Inna allaha ghafurur rahim. Inna allaha ghafurur rahim. Dalam ayat Quran. Temu semua. Baca-baca temu. Baca-baca temu. Inna allaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tadi ghafur. Amat mengapa mudah apa rahim kasih saya Tuhan juga kasih saya lah kepada hamba dia. Dia tunggu lagi kita ya. Kita nak tobat ke dah, nak minta dah dia. Dia sentiasa nak tobat, nak terima tobat kita. Hanya kita tak bertobat. Hari ni ada. Sebab tu mochi-mochi semua malam ni ke. Kita kena bangun malam-malam, bangun ketik malam-malam. Kecik dengan Tuhan. Ni pocik-pocik semua ni ingat malam dah. Berapa kali dah kita kecik dengan Tuhan, sekat Tuhan jadi kita ni orang ni. Besok dah bangun tengah malam kecik dengan Tuhan. Teriuk dengan Tuhan.
menangis dengan Tuhan, royak Tuhan kita besok berkali dah. Kita kena banyak tengah malam macam-macam. Bangun tengah malam ke ambil air semayah. Semayah sunat taubat dua rekaat. Sajaku semayah sunat taubat dua rekaat kerana dah talak. Baca Fatihah, baca kuliah. Rekaat yang kedua baca Fatihah, baca kulwallah. Tu rekaat yang kedua. Bawa wisalah sudah ke akak langit. Ya Allah, itu aku. Ya Allah, malam ni. Ya Allah, aku bangun juga. Ya Allah, nak minta kemung. Ya Allah. Orang tidur belakang tak dengar apa dah malam ni. Ya Allah. Aku pun rasa gamuk nak ayak kemung. Ya Allah, aku rasa malu ni. Ya Allah, aku dosa banyak. Apalah dosa aku, ya Allah. Dulu aku lobih, ya Allah. Dulu aku gelinyalah, ya Allah. Aku tahu belakang aku dulu. Mujur pun tak mati aku lagi, ya Allah. Aku ni rasa dosa benar kamu, ya Allah. Dulu aku lawanmu, ya Allah. Musuh poso, aku tak hirah, tak poso, ya Allah. Dulu musuh aku semaya, aku tak semaya, ya Allah. Aku bebas. Sepuluh-sepuluh, Allah, Allah. Aku hidup tak ada Tuhan, ya Allah. Hari ni aku yakin dah, ya Allah. Aku takut masuk neraka mu, ya Allah. Apalah dosa aku, dosa kecil, dosa besar, ya Allah. Dosa sengaja, tak sengaja, ya Allah. Kalau mu tak apa, enggak padailah. Aku masuk neraka mu, ya Allah. Aku ngaji dah Allah ni, ya Allah. Tu guru dah yang terakun-rakun tempat azab, ya Allah. Tempat api, ya Allah. Tempat ular-ular, ya Allah. Tempat bahaya-bahaya berlaku, ya Allah. Aku tak kuasa, ya Allah. Tak usah kata mu nak bakar dengan api neraka. Api dunia pun aku tak sedah, ya Allah. Panah, ya Allah. Pula dosaku, ya Allah. Kalau mu tak pun kau, aku masuk dalam neraka mula, ya Allah. Apalah, ya Allah, dosa, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah. Aku ni hamba-Mu, ya Allah. Aku sembah-Mu, ya Allah. Aku semaya kerana-Mu, ya Allah. Aku puasa kerana-Mu, ya Allah. Apalah dosaku, ya Allah. Haa, tu kita malam-malam. Malam kita kecek lagu tu mudah-mudah. Royak berhabis. Tu, royak apa dosa. Maya boleh luar ka'ah pula. Saya juga semaya sunat taubat luar ka'ah. Sudah Fatihah baca kuliah. Rakaat yang sudah Fatihah baca keluar Allah. Wisalah pula akan tangis pula. Royah lain pula. Ya Allah, aku nak rezeki. Ya Allah, aku ni masa ni muda lagi. Ya Allah. Tapi muda aku tak tahu nak mati atau hidup. Tahu, ya Allah. Tapi lah ni aku susah. Ya Allah, nak ayak kemu. Ya Allah. Boleh hadir aku susah ni. Aku tak semaya dulu. Ya Allah. Balakmu bukalah rezekiku. Ya Allah. Aku ni masa puas dah. Ya Allah, coli. Ya Allah. Aku masa nak kereta pula. Ya Allah. Royah. Ikutlah kita. Maya dua rekaat pula. Sudah wisalah akhirnya. Ya Allah, aku nak ayak ada sekarang lagi penting, ya Allah. Tapi penting, kuasa penting. Tapi aku dah berapa kali dah buat. Ya Allah, tak jaya, ya Allah. Oh, itu aku terang dah sekali. Tak jaya, ya Allah. Aku nak bini dua, ya Allah. Bisa kita kata. Oh ya dia lah. Enggak terah dah itu kali beramak ke rumah. Pisa putih-putih tu belakang. Tak sedar. Aku tak sedar. Pisa ada. Haa, royak dulu. Kokohola. Jangan dengar sangat. You dah tidur pergi dengar. Pisa kita kata. Ikutlah gambar nama. Ha ni kita kena kecek banyak ngan kata lah. Kita will lebih pada cek kita lagi tu hari ni. Tidak. Kita dah minta duit cek kita lagu mana. Kita dah manja dengan cek kita lagu mana. Dah manja dengan mek kita lagu mana. Kita dah minta ke dia lagu mana. Ngan tu hari kena lebih lagi. Ngan tu hari. Teriak air hidung, air mata, air hingup. No, ya, tu kita kena teriak ngan tu hari kita. No, ya. Belum kita pejam mata nak lepas gini. Ya. Kerana kita nak menepuk dia lagi kerana teruk. Teruk. Tidak Imam Ghazali tak besar kita. Imam Ghazali dia besar kita. Dalam kitab dia takut kita ni terlupa. Imam Ghazali kata, wa khuzizada. Bawalah bekalan sebanyak boleh. Tu nak ayat tu. Fa inna safara ba'idun. Kerana mu nak berjalan ni jauh. Mu kena bawa banyak bekalan. Mu nak berjalan ni jauh. Sapimu tu ba'idun. Jauh, jauh, jauh. Kira jauh tak jauh, pergi tak kelip dah. Pergi ke Mekah kelip. Pergi Bakok kelip. Nah, pergi Kuala Lumpur kita kelip. Kita balik rumah kita.
Tapi kita pergi akhirat tak balik sampai bila dah. Kita tak klik dah. Gini tak klik dah. Hari kita gini hari baik-baik dah. Kita tak kembali selama-lama dah. Tak klik dah kepada tebu ni ayat tu. Tu ni ayat tu hari kita pergi orang usung tu. Hari orang usung kita tak ada pergi kubur kita pergi dah. Tu hari amla ciwit kerangsut tak ada dah. Dah. Wemu ma'ala kat aku, aku nak gida. Mudahlah dengan anak-anak tu. Kalau bini mati. Kalau bini mati lagu tu lah yang kita kata. Kalau kita boleh dengar winjan, roh kita kecil raya. Wemu mudahlah, wemu. Wemu duduk aku nak gida, tu yang panggil aku dah. Mudahlah dengan anak-anak, mu tengoklah anak tu, molek, wi ngaji molek, wemu. Aku nak gida, aku tak boleh cara dah, wemu. Ma'ah kata, ada salah dengan mu, wemu. Selama kita duduk dua laki bini maaf hati wem ku nak gida nak gida wem nak gida ku nak gida nak gida nak gida nak berat berat kau jauh kau jauh kau jauh berat tinggal rumah dah tu apa panggil lakoh kerana sutai ni ciwik kita lihat lagu tu lah kena lakoh ambo demo supo lakoh tu hari sutai ciwik kita tu supo tu laki mati pun lagu tu lah kalau tu laki mati pun lagu tu juga. Winjan dia tu akan amla ciwit dengan bini dia. Mek mung duduk lah dengan anak-anak aku nak pergi dah. Aku tak ada duduk sekali dengan mung dah, mek mung. Maaf kata selama aku dah buat gapo ke muntah dunia. Kita laki bini dua-dua ni ada teki sikit banyak maaf lah mek mung. Walau aku tak ada minta maaf aku nak pergi ni. Tapi aku minta maaf lah. Tu roh kita dah kecek. Dia minta maaf nak pergi dah. Nak pergi dah paling belakang nak pergi dah. Orang usung nak pergi dah. Empat orang nak jatuh. Ni kita nak pergi dah. Nak tinggal dah rumah kita. Tengok kau sayuk kau jauh. Kau jauh. Kau jauh. Tak. Gida tak klik dah. Tak klik dah. Hari ni keadaan kita nak hari kita mati. Sebab tu belum kita nak mati ni macam-macam. Kita nak sedia molek-molek. Ha tu. Ha tu. Maka gapo katik dalam kubur. Dalam kubur ni yang paling penting sekali. Nabi buat ada besar kau sahabat. Nabi tu ada besar kau sahabat. Nabi besar kena. Hei sahabatku. Mu nak tahu kata mu seni tak seni di akhirat esok. Mu tengok ketika mu berada di alam barzakh. Tu Nabi. Nabi besar. Mu nak tahu kata mu saning tu tu seni tak seni dalam kubur. Mu tak tahu kata seni tak seni saning di akhirat esok. Mu tu nak masuk neraka ke nak masuk syurga, mu tengok di kau duduk dalam kubur. Tu Nabi besar ke sahabat. Kalau mu duduk dalam kubur saat ni mu seni, berarti sikit lagi kau pergi ke seni, kau pergi ke seni, kau pergi ke seni. Akhir sekali masuk syurga. Tetapi kalau mu duduk dalam kubur, mu susah dah. Mundur le kubur mu kena jijak. Mundur le kubur kena godek. Mundur le kubur kena azab. Berarti mung kogi, kogi, kau teruk, kogi, kau teruk, kogi, kau teruk. Akhir mu akan terlecak tu ke dalam neraka. Sebab tu, abangi kubur ni samkan. Ciwi kita topai ni kubur hok samkan. Kita kena buat geno, nak wis selesai seni kita lah kubur hari ni. Hani. Ni. Karena kubur ni nak oyak dah Nabi, dia oyak dah hadis. Ni ambo mati kau demo mati sore-sore malam ni. Kalau pergi mati malam karel lepas subuh karel kau malam ni kau esok kau lusa kau boleh dak pai kau tahu dak pai kau tahu lah dah. Tuhan tunjuk gambar dua kali sehari. Tuhan tunjuk gambar kau kita duduk dalam kubur. Perak dah gambar tu. Gambar gapo di atas kita gambar. Kalau kita ahli syurga Tuhan tunjuk gambar syurga dua kali sehari. Bila tukar kita dalam kubur? Supaya kita tengok lakon. Supaya kita tengok lakon lah ni dah. Lek pagi sekali. Lek petang sekali. Gambar apa? Gambar syurga. Gambar syurga dia tunjuk kita. Hari nak ayat tak orang-orang boleh. Gambar syurga, gambar syurga, gambar syurga. Itu adalah hadis. Dalam hadis royak luan-luan. Iza mata ahadukum urida alaihi maq'aduh. Apabila mati seseorang kamu, ditunjukkan tempat duduk. Ditunjuk tempat duduk kita. Kita nak duduk mana? Sutar ciwi yang duduk mana? Syurga ke neraka? Dia akan royak. Dia akan tunjuk kita.
Tunjuk saat itu bil ghada wati wal asyi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Tu naya. Dalam hadis kata kena, jika mu ahli syurga, Tuhan tunjuk gambar syurga. Kalau mu ahli neraka, Tuhan tunjuk gambar neraka lah kubur. Jadi berarti kita dalam kubur ni, kita tahu dah kita nak masuk syurga, masuk neraka. Hanya yang berusaha malam ni, naya ni, semua ni. Dengan boleh. Kita nak tahu atau kita ni masuk syurga, masuk neraka, kita tahu kau kita duduk dalam kubur dah. Bukan hati niti siratul mustaqim dulu ke dah. Kadi kita tahu nasib baik atau nasib jahat kau, kau duduk dalam kubur. Kalau kita duduk dalam kubur tu, saya tunjuk gambar syurga, celah kita ni masuk syurga lagi ke datang, tunggulah. Lama lagi nak sampai syurga. Banyak kantor lagi. Tetapi kita tahu dah nasib kita nak masuk syurga. Hari Nabi ayat siap-siap dah. Ha tu. Kalau Tuhan tunjuk gambar neraka, cik kata kita sutai ciwi kita dalam neraka. Mu tahu mana? Tekah kuduklah kubur, Tuhan tunjuk aku gambar neraka dah. Hari ayat Nabi siap-siap dah. Hari. Dia tunjuk dua kali sehari. Learning cik kita hak mati dah, mek kita hak mati dah, duk tengok gambar lah kubur. Pagi sekali, petang sekali, pagi sekali, petang sekali, pagi sekali, petang sekali. Bila nak sudah ni? Hatta ya ba'asahullahu yaumal qiyamah. Sehingga bakit hari kiamat esok baru beradu gambar ni. Perak. Kalau kita mati lah ni, kita nampak. Kita tengok. Ambo mati, demo mati, tu ime mati, semua mati ni ada malam ni tengok belaka tu, hai tunjuk belaka setiap-tiap orang. Tapi nak royaknya malam ni, kalau tu hai tunjuk gambar syurga, cek kata kita masuk syurga. Kalau tu hai tunjuk kita gambar neraka, ceklah kita masuk neraka. Sutai ciwi kita neraka. Tidak. Tu noya dua kali sehari tunjuk. Bil ghada wati wal asyi, di waktu pagi sekali, waktu petang sekali. Hari ni. Hari ni sebab tu kita kena doa komik kita, cik kita. Sebab tu Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Anak soleh ni lah doa kepada dua ibu bapa lah kubur. Aduh. Mula-mula kita ada mik kita duduk tengok gambar neraka. Kita anak dia. Ya Allah, Tuhanku, apalah dosa aku, dosa dua ibu bapa aku, ya Allah. Bagilah rahmat kepada aku dan kepada dia, ya Allah. Kerana dia mengasuhku ketika aku kecil-kecil dulu yang letih, ya Allah. Bagilah rahmat yang banyak, ya Allah. Tiap-tiap hari kita duduk apa. Lama-lama mik kita keluar. Kau tak ada dosa dia. Kita duduk minta kerana kita anak dia. Anak soleh dia. Lama-lama kalau nampak gambar neraka, Tuhan tunjuk gambar syurga ke mik itu. Allah, Alhamdulillah. Habis ada suami kita kerana kita anak dia. Ni pedah anak soleh. Ni pedah anak soleh ni. Dan habis itu, bapa tinggal anak soleh. Ni no ya tak anak soleh sentiasa berdoa. Wa waladin solihin ya da'ulah. Anak soleh yang sentiasa berdoa pada bapa. Tuhan pun ada Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ni di antara anak ayat tu. Ni bekalai kita anak yang soleh. Sebab tu utama sekali hari ni ayat tu. Tapi payahlah anak soleh ni. Nak jadi anak soleh lah ni enggak cukup payah. Nah cukup payah. Nak belakang anak soleh. Anak kita pun juga pak beradik nak soleh belakang. Soleh dan solehah. Hatina solehah. Hak jatuh soleh ni ayat tu. Tapi payah hari ni. Kadang-kadang 4-5 beradik. Sore jadi orang lain peling belaka. Kadang-kadang 3 beradik peling habis. Tak ada yang disoleh tak. Hari ni lah kita kecewa hari ni jatuh air mata. Anak cucu kita hari ni. Haa. Sebab tu kita nak tupai gapo. Ni kadang-kadang ni. Ui mati ni. Ini. Hak malam ni kaju mati esok. Mati kare ke. Okey kamu pak. Bagi esok nampak dah gambar. Gambar-gambar weh. Gambar syurga. Alhamdulillah. Mung ni ahli syurga. Jadi kita tahu dah nasib kita. Kau kita duduk dalam kubur dah. Bukan nak tinggi masuk neraka. Masuk syurga dulu dah. Tahu duduk dalam kubur dah. Sebab tu kubur ni sangkan Nabi kata.
Geno-geno kena wik molek dalam kubur. Maka di antara nak wik kita cerah kubur, Nabi kata jagalah semaya lima waktu, jangan tinggal. Jagalah. Ni perkara yang menerangkan kubur kita, nak wik cerah kubur. Semaya. Kerana dalam hadis Nabi kata, as-salatu nurun, semaya ni cahaya. Lepas kubur esok jadi cerah. Cerah kubur. Haa, tu. Tu di antaranya. Ada hadis riwayat oleh Imam Muslim lagu tu lah. Haa, semaya ni ialah cahaya. Dimakia juga apa panggil? Haa, sedekah. Haa, dan juga masalah sobah. Sobah itu sinar. Al-Quran berdiman juga. Al-Quran penolongmu di akhirat esok. Kita ada baca Quran, Tolong kita lah kubur esok. Sobah kita di dunia. Dimakia juga menyenangkan kita di alam akhirat juga. Hanya kita kena ingat malak kita. Banyak benda ni. Banyak benda ni ngayak. Tapi kita kena tahu. Sebab sedekah ni lah sedekah. Pakar daripada masa esok. Tekah kita dalam kubur ni pakar kot jadi penepih kita. Bila belekah mari nak jahat dengan kita. Kata di pada sedekah jangan masuk. Jangan masuk. Kalau masuk jumpa aku, gomong aku lah. Habak tu nak yata kita tak buat apa dah. Pala duk bela kita. Pala duk pongkang kita. Sebab tu penting pala. Sampai Nabi suruh pala. Tuhan suruh pala. Kerana akhirat esok pala ni lah. Duk pongkang kita. Segala-gala dengan api neraka. Sedekah juga. Dengan api neraka. Di akhirat esok sutai ciwi kita. Nabi kata kena. As-sadaqatu fika kunnar. Sedekah itu memapuskan bara api neraka. Ha, no ya sedekah juga. Jadi sedekah sute ni banyak pakar dia. Banyak pakar dia. Tu dia antara. Jadi kalau kita sedekah, api neraka tak makan kita. Nak makan kena kita cepat cuah air dah. Pahala sedekah kita tu memadamkan, memapuhkan bara api neraka. Supaya kita cuah air tak api dah, boom, tak sedih. Mabuklah, tak berasa. Ada. Nak makan kita, aku ada. Ha, dia makan pahala sedekah kita. Ha, ni benda nak pongkan kita lagi ke datang. Tapi sedekah ni payah sekilat. Tak ada. Payah sedekah ni. Kecek tu bunyi mudah je. Pahala, payah. Nak yata, nak wikah merah 100 tegak payah. Dia main hijau muda tu, 20 kek. Pergi dah ke mana, 20 kek. Bawa tu imen minta, oh tu imen boleh minta lah. Saya kita. Padahal Nabi dia royak dah. Sedekah ni apa? Wa yazidu fi amwalihim. Nabi kata wa yazidu fi amwalihim. Bila mu sedekah tu hai tambah harta mu lagi. Tapi kita tak nampak dah sedekah bila cinta kan apa aku? Tidak. Kita tak yakin benda tu. Dan sedekah kita rasa habis. Padahal Nabi dia royaklah. Sedekah kau jadi berapa nama sekali? Sedekah ni. Nabi kata sedekah ni dawaun lil maradi. Sedekah ni jadi ubat bagi orang sakit. Allahu Akbar sedekah. Tidak. Sebab tu kita kalau kita sakit, kita ambil duit kita sedekah. Mari weh. Apa? Ha, ambil duit sedekah. Pakcik sedekah deh. Pergi beli nasi kabu. Kau ikut pakcik nak pergi lah. Makan kabu. Ha, sedekah. Niat di hati, ya Allah. Sembuhlah penyakitku, ya Allah. Tu nak yak sedekah. Niat selalu dah. Bila itu sedekah? Wakui banyak, Nabi kata. Itu sedekah menjadi ubat bagi orang sakit. Kita ni main farah semata. Sedekah dah. Ini nak yak bekalan dekat belakang ni. Sabit dan ngaji sebutir dia pecah bila cik. Jadi kebaikan habis. Ini nak yak tu. Allahu Akbar, tak ada dah kita. Kita ketika nak Islam ni ugamu comel sekali tak ada dah. Islam lah membawa umat ke syurga lagi ke datang. Islam nak lawan tak leh. Sebab itulah Nabi kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ugamu Islam ni tinggi, tidak ada ugamu setinggi pada Islam. Tak ada ugamu yang lebih tinggi daripada Islam. Islam ni kemoncok.
Sebab tu Islam kata ad-dinun nasiha. Ugamo ni nasihat. Tengok. Ugamo ni nasihat. Jadi ugamo Islam ni kena nasihat menasihati. Mu tak kena aku royak, aku tak kena mu royak. Mu tegur tak tegur ni ada ya ada. Pakak-pakak patena, pakak-pakak padu, pakak-pakak cago. Ni ugamo Islam. Islam bukan ugamo yang pasal kerah perut tak ada. Sabik dia meraya tak Islam ni, ugamo Islam ni peganah. Ugamo Islam ni, ugamo yang tak comel. Dah, dah, dah. Dasar dia raya dah. Tu yang raya siap dah. Nah, tu dah. Walakad ba'asna fi kulli ummatir rasulah. Tiap-tiap umat tu Tuhan bakit rasul mereka. Nabi Adam jadi rasul semai dia. Nabi Nuh jadi rasul semai dia. Nabi Idris jadi rasul semai dia. Sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah rasul semai Nabi Muhammad. Kita ni umat Nabi Muhammad. Tu. Likuli umatir rasulah. Tiap-tiap umat tu ada rasul lah kau. Tuhan bakit rasul lah kau. Kijo rasul ke mana? Ani'budullaha wajtanibut-taghut. Dua dasar besar. Tuhan bakit rasul ni pedah apa ke? Apa kerja dia, bubat dia, nanti dia ke apa ke? Ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Tidak. Orang jadi rasul ni ajak orang sembah Allah. Bukan orang ajak orang bunuh orang. Tak ada bukan ugamo bahasa bunuh orang, tak ada. Bukan ugamo yang bahasa kokang rai, tak ada. Ajak orang sembah Allah. Tapi Nabi kita berdakwah. Sebab tu Nabi kita berdakwah, ajak orang sembah Allah. Wajtani butagut, menjauhkan manusia daripada kejahatan. Tu dua kalau. Larang orang buat jahat. Ajak orang sembah Allah, larang orang buat jahat. Ha tu mana dasar Islam? Mana kata tak boleh Islam? Ning Islam. Ning dasar Islam. Yang segelir rasul saat itu membawa umat dua kali tu. Mengajak umat menyembah Allah. Itu nak ya. Lepas tu lari dari wajah. Wajatanibu menjauh. Wajatanibu taghut menjauhkan umat daripada kejahatan. Ha ni dasar. Ni. Ha ni dasar Islam nak ya tu. Islam ugamo cuci, ugamo comel. Sebab hari ni Mak Saleh bakal masuk. Tak ada. Tengok dalam YouTube. Allahu Akbar. Sekarang bola Qatar ni. Nah. Mari tengok bola di Qatar berapa puluh ribu orang kan, masuk Islam. Selama bola lu duk main di negeri Qatar. Negeri kota ni banyak tu. Orang Mak Saleh mari tengok rupa Islam yang sejati lagu mana. Allahu Akbar. Pakai masuk Islam habis nak beranak. Orang Jerman tu habis Pak Limone beranak anak-anak dia masuk Islam habis. Ha, orang Perancis masuk Islam oh ya, tu banyak mana. Sebelum bola nak main, belum suan senam lagi dah 1000 orang lebih dah masuk Islam. Ha ni nak ya tu hari ni orang nampak dah Islam agama sebenar. Apatah lagi kita tuai bahasa. Jaga molek. Kita ni tuai agama bahasa. Demo ni baru ya. Kita hari ni kena pertenang kata kita tuai bahasa dah. Niga tu eh asalah ha luli luli daun kuning dia tebus baju tega lera-lera humi tu ha orang hal ni Allahumma masuk Islam masalah teriak cuba tengok darah banyak mana darah Hollywood Tollywood masuk Islam pemberita dunia masuk Islam nangam cakawan masuk Islam banyak mana cuba tengok dalam YouTube. Oh, kita masuk bangga menangis. Amo tengok teriak tengok. Bangga dia morning masuk Islam. Tengok cari Islam, cari agama sebenar. Demo dak nangam cakawan dah. Demo lebih darah Hollywood dunia ni. Gaji demo beratus-ratus ribu sebulan. Bokeh berjuta darah bola masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Nok-nok kepada agama sebenar. Ni dia cari kebenaran selama kening nak ayat tu. Jumpa dengan Islam sebagai agama suci. Alhamdulillah. Apatah kita hari ni jaga boleh.
Demoh di luar sana hingga masuk Islam. Kita hari ni tak bertenang hati. Siap ada kita. Cara dia main sesah tu mayat. Tu bila tekanan bang, tekanan bang. Hayalah salah. Loh cari kau best dak sikit. Nah, hendak pakai kano dah tu pecah. Dia awak mungkin awak kepala gigit. Nanti mana bayar aku tak hangit dah pun. Patenang kata ego. Dah. Ha, dia dah. Anak cucu kita hari ni banyak kroek-kroek sedap. Tolak dia naik hak tahfiz ke apa. Nah, baik tolak dia. Kita ada email tak apa, duduk belakang tak apa, tak jatuh tak menang. Tidak tahu dia pun nanti. Awak nak lagi. Maya, awak ingat kroe, oh alhamdulillah lah, ha, awak, oh kita orang tua, tolak anak-anak kita baca kroe sedap lah, ha, lagi bila poso duduk dapet ni ada, alahakumataka suruh hatta serta malam makabel asal kau sudah awal tak ada, tinggal pak orang lari pergi masjid habis. Lari pergi masjid lain habis. Pak semaya sedap-sedap dia mahu tengok Allah. Oh. Pak lebih lagi kapek tak ada. Lemah pada lutut lekuk. Lekuk tak muzak. Sisa hari sedap-sedap. Tahfiz Quran dia. Allah baca sedap lah. Semaya sebut semaya Mekah dah rasa. Anak cucu kita belakang. Lah ni Malaysia ada beli kita. Hari ni Malaysia ada beli anak cucu kita sedap-sedap duduk di Malaysia habis. Siang tong duduk di Malaysia habis. Tidak. Hidup kita ni gitu-gitulah. Kita tuai makan gitu. Oh, ikan bahu saja buat topet. Kita makan kes layak. Ya. Ha, gitu dah. Hidup sedap-sedap duduk Kuala Lumpur. Suara sedap-sedap Allah pemkah dah. Daya baca terlupa habis Fatihah. Galik dia dengar dia nak ayat tu. Tak ada. Apa tinggal tegak Allah. Alakumataka suruh hatta dertumul makabit sallallahu wasallam alaihi. Tekan nak terawih ke habis tu. Pahamu habis 20 tu ke Allah. Itamu, itaku, itamu, itaku. Ustaz tengok tak ada sama hari pula. Pergi kecing. Boleh kecing lah. Pergi paham yang kuat ke. Haa. Ini nak ayak tu. Haa ni kita buat tenang lah. Nak ayak tu kita pakai buat tenang. Moci-moci weh. Kita nak pergi jumpa syurga pula buat kita. Tidak. Haa. Demo ni. Nak ayak tu kacang masuk Islam. Teriak diri-diri. Baru masuk Islam. Baru mucak. Kita hak Islam asal ni ke Allah. Haa. Mapuh tak mapuh tapi duk lik daun selai dah. Oh, tu bila dekat nak hayya ala solah. Hayya ala solah. Hayya ala solah tu cepat-cepat mari semayang. Tu mana dia tu? Hayya ala solah derah-derahlah mari semayang. Hayya mana ayuh cepat-cepat. Ha tu. Mari derah-derah maya ni. Dia tidak ngangi. Hayya alal falah. Cepat-cepat mari kita menuju tempat kejayaan. Tempat jaya sini ni. Takkan nak panggil. Dah main banyak tu lah. Kalau subuh belah mana. Oh, nak boleh 20 orang tu bilang dengan tiap sejik dah. Sungguh, nak ayat tak ada. Apa nak buat guana kita? Itu. Mereka tu bila tu bang pasal Melayu pula. Terah tu bila tu. Subuh kami terah pasal Melayu sekali. Masa ramah lagi ni. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Dia rasa, oi cerah habis waktu. Pakat mari nyonya yang mana mungkin mari semaya dah mari tengok. Nak teh mana bayar balik panah balik.
Tidak kaitnya teh banyak kendi dah wali. Nah, anak wirama dah itu. Hani kita orang Islam ya tu. Nah, kita kena patena. Kita kena ubah ke sikap kehidupan kita. Kalau kita nak jadi ahli syurga Taala, tak ada. Sebab tu kita duduk lekap pun asasi ke apa nama? Ialah jangan duduk balah. Tu asasi sekali. Bersatu padulah kita. Jangan siapa balah tak teguh. Tidak. Balah dia balah. Aku tak setuju dia tu. Dia tu perangah. Tak sebab saing dia. Bagi kita tahu dah perangahnya saing. Tapi jangan duduk balah. Belah dah temu jaya kali tanya. Kenapa kebawah dia? Oh, gitu kan. Tapi kita tak saing, kita tahu dah. Tidak. Tapi jangan duduk balah. Jangan duduk balah. Tidak. Tu orang boleh. Lepas tu kak. Rajin buat amal. Rajin buat amal. Rajin buat amal. Ni macam ceramah macam ni. Macam kuliah aku ni. Jangan madu sekali ni. Wak pulak. Wak pulak. Wak pulak. Wak pulak. Silih orang. Okay. Silih orang. Okay. Ha ni barulah kita celek mata. Kau celek mata. Celek mata. Baru kau maju. Kau cerun. Kau cerun ni lah. Ha ni ya. Baru lagu tu bukanlah nama sekali. Duh. Puah-puah mari. Tak ada lagu tu. Kita kena hubung semua. Hubung semua. Lepas tu kita kena buat kecekam. Kecekam. Tidak. Kena buat-buat macam mana bu? Kita nak kuat ke pemuda-pemudi kita. Nah, warung-warung kita nak buat aku mana kata. Pakak tu nebel ketutup semua duduk tak payah berlaku. Sekali dengan Ayuk, sekali dengan Ros, sekali dengan Tuk Menil, sekali dengan Tuk Nebel, sekali dengan Tuk Imeh. Semua pakak mari radung kuangkit. Mari bersorak kita nak buat lagu mana. Haa, warung mari kita nak buat lagu mana. Hak tak boleh tu belah dulu, ambil hak boleh dulu. Hak lebih-lebih lagi ke mana mu? Anak-anak kita duduk ngaji di sekolah. Anak-anak kita ada ngaji di pondok-pondok. Kita ambil dia morning mari. Kita patena dia jadi maju. Haa tu. Hak reti Quran kita Allah tolak naik. Naik di Tuk Imeh. Hak reti ketebah. Buya baca ketebah hari Jumaat. Hak reti bag. Buya bag. Haa tu baru dia rasa dia pakar. Dia berasa diri dia rasa berguna. Orang tua wak guna dia. Allah Alhamdulillah. Padahal dia sedar dah di sekolah. Duk badu, duk tewah, temalai dah. Boleh apa ni, boleh rawan dah. Tapi kita tak bisa guna anak-anak kita dalam kampung. Tak tahu anak siapa dia boleh, tak boleh. Tak tahu kita tak guna. Sebab tu bila kita mari, pak, macam ni, kita tahu dah. Hei, buat emo, siapa dia best dah ni? Haa, tengok ya. Haa, Tuk Imeh, itu ni best dah ni, dia ni. Dia duk best apa di sekolah ni. Dia bau ni pergi badu ni. Pergi badu ni, siapa dia ni, siapa lagi. Segoro dah dia. Segoro sedap. Nah, kita terang. Haa, sedap dia nak ni. Tidak. Jadi kita tengok bakar-bakar dah. Kita dah panggil bakar nak jadi pemimpin lagi ke datang. Learning kita tersok dah. Barulah kita tahu kata anak siapa dia kebolehan agama. Kerana dia morning dah. Dia lapis dulu tua mati siapa dia lagi. Lepas kalau kita tak guna dia dah hari ni. Nanti mati dulu. Nanti puak ni mati dulu. Baru nak pisah dia. Biar dia boleh pemimpin. Siap lah dah. Hak ni dia heret dia penyakit. Dia heret penyakit ni. Haa. Lepas ni kita kena tengok dah dia. Tolak dia naik dah. Kalau Tuk Imeh tak ada. Kita tahu dah. Oh Tuk Imeh apa kita kena pilih dia ni. Kena dia suara sedap. Oh dia baca sedap dia ni. Pasal dia ngaji di pondok tu tahfiz tu sedap. Kita kena letak dia dah. Ha kita tahu dah. Baru kena dengan tepat. Kalau kita tak lagu tu tak tahu. Buat Tuk Imeh mati ke, Tuk Imeh usul ke. Kata, cari Tuk Imeh lah. Ha. Pada waktu nak ambil dia. Ambil lajing. Lajing baca Fatihah tak retai. Dia kata, sing. Sing aku tak nak gecek sing. Kan sing ke hari dah. Sing kalau gecek sia tak apa ya tengah ya gecek nayu di pelek. Misal kita kata deh. Jadi kita tak tahu. Dan kita tahu ada anak kita mudah. Terkotik tak ada. Dia kata terkotik nak beli terkotik apa ni. Ambil dia. Dia kata leh atau tak leh. Leh. Gecek nayu tak erti. Lepas tu tak boleh tak gagak. Lepas boleh dia tu roti gagak. Ya ayuhal ladzina amanu. Ittaqullah.
Kata nak tu roti gagak. Orang mari apa kita tu tak ada kata roti lain. Jap semua ahli hut tak bimbah. Ya alihallazina amanu. Sesedang jemaah yang dihormati sekalian. Aha, ni waktu tu jadi tu roti ni. Tidak. Semua tu kata bila. Dari tertiak boleh tak tu bila. Dari tua tak ada, sedap molek. Oh, jadi weh. Oh, tu bila dia dah ya beh. Orang tua-tua tak ada dah, mari dah. Naik bulu orang orang. Gino beh sedap. Hayalah salam. Allah, sedap. Pua masjid negara dah. Kau tua-tua tu kak, dia kawai buah muda, dia kawai beh dah. Oh, dah. Ha dia naik tegak kom naik butuh lagi dah. Tak kira dah. Bakal gelik-gelik kan tegak bibik tegak kelah dah. Dah kira mudah dah. Lebih dah. Sedap, best sedap. Kan hari dah sejuk dan best sedap. Dan band dan bunyi gai potes saya radio jauh. Tak ada jalan. Ayalah salah. Ah, kalau makan nak beradu dah tak lagi. Oh, dia buat tengah netes saya jauh. Oh, tekak angin pupuk ni bunyi ah. Bustagai, tak bunyi tak sud lagi. Agak lagu tu. Pas orang pula gelegak. Gelak bunyi. Tak ada jalan. Hari nak ayat kita nak pertenakan agama kita. Baru kita ni carilah titik-titik kemajuan kita. Tidak. Cari kemajuan dalam agama. Ya agama ni nak ya atas bila terkuat molek suka. Dan kita balah ya. Suka. Suka dia mahu tahu ni nak buat gata pula ni suka lah. Ha. Wadu pun rajin mari. Kaya buat ubu kacah. Kaya ada kecekam tu ada kecekam ni. Allah nak ya atas suka. Jadi satu umat. Ha ni nak ya. Sebab tu orang tuk-tuk ni jangit. Jangan duk beradu mikir tentang nak patenah ke umat. Baru tak apa. Baru tak apa. Pas pemuda pula bila kita buat lagu tu dia heran dengan kita. Kita lari gapo kita suruh gapo dia heran. Pas pemuda ni dia cekak. Kita nak buat go tu nak buat go ni suruh dia sudah start ya. Hari ni ayat pemuda kita orang tua tak ada, Hari pemuda kita guna benda tu. Itulah. Amo rasa malam ni setakat itulah. Nah, setakat itulah malam ni. Tu insya-Allah taala lain kali lah kita akan jumpa pula. Nah, kita akan jumpa pula insya-Allah taala di lain kali pula. Sebab tu amo kata jangan sekadar ni dak. Jangan sekadar ni. Kita teruslah benda-benda lagu ni. Untuk anak rakyat kita, untuk adik kakak kita. Lebih-lebih lagi kita terkaum ibu, kaum bapa ni. Hari ni kita nak sekali. Hak ngaji hak minggu we tak nak kecek dah cari tok guru nak ngaji. Ngaji minggu we cari tok guru ngajar di masjid kita. Jangan kosong sebulan tak ada gapo tak leh. Kena we ada ngajar carilah. Hak ceramah kena ngaji, kena ada juga. Selewat-lewat 2 bulan sekali. Tidak ke sebulan we ada so sekali. Sebulan sekali tukar-tukar. Kita boleh dengar apa ni banyak-banyak tu guru nak ya tu. Ha ni apa ni titik-titik nak jaya kita hidup. Tak ada dah. Kerana kita ni sebelum mati ni je. Dah mati tak nak kecek dah. Gi belako. Itulah ibu-ibu ayah-ayah pada malam ni je. Sekiranya kalau ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan mu pada malam ni, dah sigung setuh dengan perasaan siapa dia. Nah, amo minta maaf banyak-banyak. Amo tak ada dia kata siapa-siapa dak. Nak cari kemajuan dalam agama kita, nak royak benda hak Nabi dak cerita, hak Tuhan dak cerita supaya kita ubahkan sikap kehidupan kita. Ni dah nak cari kejayaan kita. Karena depan dah kita ni anak cucu kita pula. Anak cucu kita ni nak mari duduk sini pula sebagai tukar penyambung. Siapa dia nak jadi tukar menyambut bila kita tak ada? Bila tukar asli patah dah, siapa dia nak sambut? Anak-anak cucu kita lah. Sebab tu kita hari ni jangan saja-saja.
Fikir teteh anak-anak cucu kita lagi ke datang. Kita bimbang takut lagi ke datang gapo nak jadi di kampung kita. Sejik nak semayah ke tak lagi. Ha, nak ada kedok ke cuma oh sikit lagi. Sebab tu kita kena mikir hari ni dah. Ha, kita kena mikir hari ni dah. Kerana apa? Kerana dunia ni dia berubah seumur. Dia berubah seumur. Tengok hari ni. Maksiat lagu mana? Maksiat je tengok keadaan dunia. Bila dunia moden, maksiat pun moden juga. Betul tak? Maksiat pun moden juga. Kita tak ada nak hambat maksiat. Biar mari tak serupa dengan dulu. Tengok maksiat lah ni noyak. Sebab tu kita nak jaga, kena jaga, kena jaga. Bimbang takut anak cucu kita tak jadi soleh. Kita nak tinggal anak cucu yang soleh. Sebab tu kita gunakan dia pada hari ni dah. Haa, itulah malam ni sekadar tu dah. Maka sebelum akhir ni, sekali lagi yang mahu terima kasih lah kepada tuan rumah. Iaitu tu email kita, tu kotik tu bila kanak-kanak makan semua. Haa, mahu terima kasih banyak-banyak. Juga tuan rumahnya, iaitu tu kemenih kita. Dah, tak banyak bulan dah dia ni. Haa, nak kasih yang dah. Dah, sama-sama kita doa, kita pilih orang lain pula. Haa, sebagai di tu kemenih kita. Haa, tu dah. Ha, dan juga pucuai dia, ceroboh dia, poroso dia. Terima kasih banyak-banyak. Dan tak ketinggalan juga iaitu Nayuk kita. Dan rong dia, perataan sepa dia. Cang kanak dia lah semua tu. Terima kasih berlaku-laku. Ha, dan begitu juga guru-guru tadika kita sini. Dan budi dan ustaz-ustaz, jegu-jegu semua. Terima kasih berlaku-laku. Dan kepada orang botol sendiri. Ha, dan akhir sekali pada hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah semua, pocik pangang semua pada malam ni, amat terima kasih banyak-banyak. Apa saja yang menyinggungkan perasaan, amat minta maaf banyak-banyak. Nah, amat minta maaf banyak-banyak dengan tak sengaja amat ucap. Di dalam ucapan amat daripada awal sampai akhir, amat tak ada sengaja apa yang nak menyentuh perasaan seseorang, tak ada. Hanya kita nak harapnya jadilah ahli syurga Allah Ta'ala. Jadilah ahli ibadat kepada Allah Ta'ala. Jangan duk ngaruk, jangan fikir tentang kejahatan. Comel kita. Kerana benda ni akan Tuhan bantik dalam bantik dia. Tuhan akan daftar dalam tanda-tanda dia di akhir rasa. Maka jadi badai besar di akhir rasa. Tika kita nak timai amalan kita. Maka kita tak kecewa dengan amalan yang kita buat kalau kita jaga-jaga pada hari ini. Ya, itulah lebih kurang. Lepas tu banyaklah bertobat buat itu. Banyak bertobat. Ibu-ibu semua tu juga. Bangun malam-malam kita menangis, kita teriak dengan Allah Ta'ala. Kita tobat sungguh-sungguh. Royak dia, aku nak masuk surga, ya Allah. Gana-gana aku nak masuk surga, ya Allah. Bagilah, tunjuklah jalan kat aku, ya Allah. Kalau ada lagi jalan aku, jalan tak betul, ya Allah. Membetul jalan aku, ya Allah. Ya Allah, jadilah aku ahli surga, ya Allah. Aku tak sih masuk neraka, ya Allah. Sikit pun aku tak sih, ya Allah. Tunjuklah kepada aku, ya Allah. Kalau ada dosa, mu apung, ya Allah. Tak ada orang lain nak apung, ya Allah. Sudah dimung, ya Allah. Anak kau tidak dimung, ya Allah. Mung Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Mung tuwes keliala, tak ada dah, ya Allah. Sudah dimung belakang, ya Allah. Aku nak minta, ya Allah. Nak minta, nak minta, nak minta, nak minta, ya Allah. Ha, ni tak ada. Kita dengar Allah Ta'ala. Sekali, dua kali, tiga kali pun. Sehingga kita ada umur lagi, kita minta lah. Sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah akhir kita akan jumpa dalam syurga mula-mula. Ni nak sekali ni tak ada. Tuhan nombor siapa dalam syurga tak buat kita. Nombor topet. Nombor Korea, nombor Cina, nombor Jepun tak buat syurat. Ya kebuh kita, hak kita dekat sejik, hak kita jadi orang Islam. Ya, ni kita mengharap kata Naya. Haa, itulah harap kita. Haa, itu malam ni sekadar ni lah dulu. Amba sudahi dengan lafaz yang mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la 'ayban illa satarta, wa la maridan illa shafaita, wa la dhallan illa hadaita, wa la faqiran illa aghnaita.
ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا سلامة في كل حال اللهم اجعلنا سلامة في كل حال اللهم اجعلنا سلامة في كل حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين Jadi begitulah ceramah bapak Syuk. Jadi terima kasihlah kepada